بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة حماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati dan dikasih Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau Al-Muttaqin, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada di dalam dunia ini terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sejak kita dilahirkan sampailah ke hari ini. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka ulama mengatakan salah satu daripadanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita semua sekali lagi pada tahun ini, sehingga kita dapat bertemu dengan tiga bulan yang mulia, itulah bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang mana bersempena dengan kedatangan bulan Rejab, maka selalunya kita umat Islam akan senantiasa mengulang-ulang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana dengan harapan mudah-mudahan insya-Allah yang pertama kita akan dapat memantapkan lagi keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, yang kedua akan dapat menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita di akhir zaman ini untuk menyambung perjuangan dan kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kerja da'watu ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perhimpunan kita pada malam ini bukanlah perhimpunan yang dirancang oleh kita sahaja, tetapi hakikatnya ketika mana alam ini belum lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikra, kami wahai Muhammad akan julang nama kamu, akan angkat nama kamu walaupun ketika mana engkau sudah tidak lagi ada, sudah meninggalkan dunia ini, tetapi nama engkau akan senantiasa menjadi sebutan di lidah umat kamu sampai bila-bila. Jadi hadirin dan rahmati Allah, mengapa kita selalu menceritakan tentang Isra wal Mi'raj?
Kerana sesungguhnya ulama menceritakan kepada kita dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pernah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang dia berada di alam dunia ini, maka nikmat Isra' wal Mi'raj lah merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang pernah Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita katakan demikian? Kerana sesungguhnya pada malam Isra' wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala bagi dua kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah Allah berikan kepada sesiapa pun sebelumnya. Yang pertama, tuan-tuan yang mulia, pada malam itu Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembara daripada satu alam ke satu alam. Yang mana kita sedia maklum dalam suratul Fatihah kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kita tahu Allah menciptakan alam yang berbagai-bagai. Allah menciptakan alam roh, Allah menciptakan alam rahim, Allah menciptakan alam dunia, Allah menciptakan alam barzakh, Allah menciptakan alam akhirat, Allah menciptakan alam malakut, alam jabarut. Tetapi masya Allah, seumur hidup kita banyak lagi alam yang belum pernah kita jelajahi, yang belum pernah kita terokai. Tetapi pada malam Isra' wal Mi'raj, Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya masya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdakwah bukan sekadar dengan melihat alam musyahadah, alam yang nyata iaitu alam dunia, tetapi masya Allah Nabi juga pernah melihat apa yang ada di alam ghaib, yang mana alam ghaib yang pertama yang ditelusuri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' wal Mi'raj adalah alam barzakh, itu alam kubur masya Allah. Yang mana hadirin dan rahmati Allah sekalian, bila sampai di alam kubur, Nabi kita telah menyaksikan berbagai-bagai pemandangan yang begitu menakutkan, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu manzaran qattun illa wal qabru afza'u minhu. Seumur hidup aku tak pernah aku menyaksikan satu gambaran, satu pemandangan melainkan kuburlah yang paling menakutkan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma radatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur boleh berubah menjadi salah satu daripada taman-taman syurga ataupun salah satu daripada lembah-lembahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beritahu tidak pernah ada hari yang berlalu dalam hidup kita di alam dunia ini melainkan kubur pasti akan menyeru, ana baitul dud, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat, ana baitul wahsyah, aku rumah yang penuh dengan kesunyian dan kesepian, wa ana baitul turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Maka akan rugi sangatlah mereka yang mana hidup di dalam kubur dengan azab dan kesengsaraan. Bila satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga, maka di kali itulah setelah selesai pertanyaan, maka kubur dia akan diluaskan seluas saujana mata memandang, maka akan dibukakan pintu syurga untuk dia, haruman syurga akan masuk. Masya-Allah, inilah gambaran yang terdapat di dalam kubur yang mana Nabi SAW ceritakan kepada kita. Tetapi sebaliknya, satu orang yang kufur kepada Allah, mati tidak sempurna iman dan amal, tidak cukup bekalan, maka mereka kubur mereka akan dihimpitkan sampai tulang rusuk dia akan bersilang sebegini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang berada di alam barzakh, Nabi menyaksikan, Nabi nampak Nabi Allah Musa AS sedang bersolat di atas kubur dia di kawasan yang mana tanah di situ buar gemilang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, inilah pemandangan yang Nabi saksikan, berbagai-bagai azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam kubur kepada orang yang mati melakukan banyak dosa-dosa besar. Hadirin dan rahmati Allah, setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa mengembara ke alam kubur, maka malaikat Jibril alaihissalam menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke satu alam yang dinamakan sebagai alam malakut, iaitu alam bagi para-para malaikat. Bila Nabi sampai di alam malakut, Nabi melihat satu gambaran yang tak pernah disaksikan sebegini sebelumnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aqbatis sama, aku dengar langit merintih, langit mengeluh. Kenapa? Terlalu berat sangat bebanan para-para malaikat yang duduk di atas bahu langit." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqala an ta'ud." Memang patut pun kalau langit itu merintih. Sebab apa? Ma min mawdhi'in, tidak ada ruangan kosong di langit sana.
walau bi qaidi shibrin, walau dengan kadar satu jengkal, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, melainkan di setiap ruangan di sana pasti akan ada malaikat yang senantiasa sibuk meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kagum melihat pemandangan tadi. Masya Allah, setelah mana Nabi SAW menyaksikan ibadahnya para-para malaikat daripada langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, maka setelah itu Nabi kita Muhammad SAW dibawa melihat Masya Allah dua lagi alam, iaitu alam syurga dan alam neraka. Masya Allah, bila sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah menyaksikan satu gambaran yang paling hebat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'adattu li'ibadi as-salihin, aku telah pun mempersiapkan untuk hamba aku yang soleh satu wilayah yang mana keindahannya mala ainun ra'at, tak ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah menyaksikan betapa indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, aku tengok masya-Allah tanah syurga diciptakan daripada al-miskul asfar, kasturi yang paling harum sekali, dan pasir-pasir di syurga adalah mutiara-mutiara yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batu-batu kerikil dalam syurga adalah taburan daripada permata lukluk dan marjan, zabarjad, intan, belian Allah taburkan di seluruh permukaan syurga. Rumput-rumput di syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran, keharuman tanah kasturi, ditambah pula dengan harumnya za'faran, ditambah pula di dalam taman-taman syurga penuh dengan bunga-bunga raihan. Di celah-celah taman syurga itulah mengalirnya sungai susu, sungai madu, sungai air awak, sungai biasa. Dan Nabi SAW menceritakan kepada kita, sesungguhnya pokok-pokok di syurga batangnya daripada emas, ranting daripada mutiara, buah sebesar seekor unta. Aku tengok rumah kita dalam syurga, dindingnya labinatun min zahab, seketul batu daripada emas, walabinatun min fiddah, seketul batu daripada perak, walabinatun min durratin bayda, seketul batu daripada mutiara yang berwarna putih, walabinatun min zabarjadin khadra, seketul batu daripada permata zabarjad yang berwarna hijau, walabinatun min yaqutatin hamra, seketul batu daripada permata delima yang berwarna merah. Dan pasir yang menjadi plaster bagi rumah kita dalam syurga adalah daripada mutiara-mutiara, wa bila tuwa al-misk, dan siminnya adalah daripada kasturi-kasturi. Maka dalam syurga, aku dengar tapak kaki Sayyidina Bilal mendahului perjalanan aku untuk masuk ke syurga. Dalam syurga juga pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW telah sampai di sebuah mahliga yang begitu indah yang diciptakan oleh Allah SWT daripada mutiara permata yang paling hebat. Maka Masya Allah, Nabi SAW telah menyaksikan satu mahliga yang sangat hebat. Nabi tanya kepada Jibril AS, ini syurga siapa? Istana siapa? Dijawab oleh Jibril AS, inilah syurga milik laki-laki Quraisy di kalangan umat Tuhan. Masya Allah, Nabi SAW telah pergi ke syurga Jannatul Firdaus. Nabi tengok di puncak Firdaus ada syurga yang bernama Wasilah. Tuan-tuan, doalah semoga Allah Ta'ala bagi Wasilah itu kepada saya. Dan kesimpulan yang Nabi SAW bila balik ceritakan kepada kita, gambaran yang Nabi saksikan di dalam syurga, kesimpulan yang aku boleh buat, kebanyakan penghuni syurga adalah orang-orang miskin di kalangan umat aku. Sementara Masya Allah, Jibril AS bawa Nabi kita tengok neraka Allah Ta'ala. Daripada neraka paling bawah, neraka Hawiyah, sampai neraka yang ketujuh, Nabi SAW beritahu tembok neraka Jahannam tebalnya 40 tahun perjalanan, kata Nabi SAW. Dalamnya neraka Jahannam dicampak seketul batu daripada tebing neraka Jahannam, 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Maka Nabi SAW balik ceritakan kepada kita bagaimana azab-azab daripada neraka Jahannam. Di depan 77 pintu neraka Jahannam ada 36,000 gunung-gunung. Di atas gunung ada 70,000 bukit-bukit. Di dalamnya ada orang kata lubang-lubang, kawah-kawah yang beracun, yang di dalamnya akan dilemparkan ahli-ahli neraka. Masya Allah, Nabi SAW ceritakan kepada kita betapa dahsyatnya azab neraka. Dan bila Nabi balik, Nabi buat kesimpulan. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada apa yang Nabi sampaikan. Aku dapati kebanyakan penghuni neraka adalah terdiri di kalangan kaum wanita, di kalangan umat aku. Masya Allah, mudah-mudahan kaum ibu di belakang terpelihara daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila sahabat-sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa selalunya kesalahan yang dilakukan oleh kaum wanita yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka Allah Taala? Maka Nabi SAW beritahu dua kesilapan
yang biasanya, yang lazimnya dilakukan oleh kaum wanita tanpa mereka sedari. Yang pertama, mereka selalu mendurhakai suami-suami mereka, Masya Allah. Sebab inilah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW beritahu, seandainya diperintahkan, diizinkan satu orang makhluk untuk bersujud kepada makhluk yang lain, nescaya aku wajibkan para-para isteri untuk bersujud di kaki suami mereka, Masya Allah. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, dosa yang selalunya dilakukan oleh kaum wanita, pada apa yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka Allah SWT, adalah kerana mereka selalu menggunakan mulut mereka untuk memaki hamun, terutama kepada sahabat-sahabat mereka, jiran tetangga mereka. Ini yang menyebabkan Allah SWT murka kepada mereka. Sebab itulah bila Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi masuk dalam orang kata tempat semayang kaum ibu. Maka di sana Nabi SAW beritahu, hai kaum wanita, selamatkanlah diri kalian daripada api neraka. Aku tengok kamu semualah, engkoranglah yang paling ramai sekali dalam neraka Allah SWT. Dengar berita tadi, kaum ibu telah tanggalkan rantai mereka, gelang mereka, lemparkan pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ambillah, kami nak tebus pun ini daripada api neraka Allah SWT. Hadirin rahmat Allah sekalian, selepas Nabi tengok azab neraka Allah SWT, pada malam itu juga Allah SWT bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembara ke alam yang mana kata ulama, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada malaikat, walaupun malaikat Jibril alaihi salam, dan tak pernah ada mana-mana nabi, sekalipun nabi itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tak pernah mereka menjejakkan kaki mereka ke alam Jabarut, iaitu alam ketuhanan yang tidak mengetahui tentang perkara tersebut, melainkan hanyalah Allah. Dan pada malam itu Allah SWT bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pada malam tadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke alam Jabarut yang dipagari dengan 70 hijab daripada hijab nur Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tembus 70 hijab tadi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke aras Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok makhluk yang paling indah yang pernah Allah ciptakan adalah aras Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menceritakan kepada kita sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah sebut, wa kana arshu 'alal ma', arasy Allah Subhanahu wa ta'ala itu terapung di permukaan laut yang begitu dalam, yang mana arasy itu dipikul oleh empat orang malaikat yang dinamakan sebagai malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj pernah berkesempatan dua kali tengok tubuh badan Jibril AS dalam rupa yang sebenar. Masya Allah, Nabi kata Jibril begitu besar tubuh badannya, bila mana dia berdiri, kaki dia berada di bumi, kepala dia mencecah langit yang pertama. Tetapi Masya Allah, walaupun Jibril AS dah tinggi, tetapi kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ketinggian malaikat Jibril AS kalau diukur dengan malaikat pemikul aras Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian Jibril baru menyamai jarak di antara bahu dengan cuping telinga malaikat yang memikul aras Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya Masya Allah malaikat tadi. Maka bayangkan kalau malaikat dah begitu besar, berapa besar pula aras Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aras Allah dah besar, bagaimana besarnya pula kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kursi Allah Ta'ala besar, bagaimana pula besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tetapi persoalannya pada hari ini, waktu kita sembahyang maghrib sebentar tadi, berapa banyak kebesaran Allah ada dalam hati kita? Ini yang kita nak persoalkan, ini yang kita nak pertanyakan. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, ini kelebihan yang pertama Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Kurniaan yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bertemankan Jibril alaihi salam untuk menjelajahi kiblat-kiblat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selaku manusia, kita cuma nampak dua kiblat saja, iaitu kiblat yang pertama bagi umat Islam, iaitu Kaabatullah yang terletak di Masjidil Haram. Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, kita hari ini ada di kalangan kita yang dah pergi Mekah, dah pergi haji, tapi kita pun masih tak puas tengok Kaabah.
Tetapi masya-Allah, kalau kita yang belum pergi, kalau dapat pergi, bayangkan macam mana keseronokan kita. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tengok Kaabah. Nabi hari lahir itu dah masuk dalam Kaabah dah masya-Allah. Dan diberi doakan dalam Kaabah. Tetapi bila diberikan peluang pada zaman dulu, zaman bukan ada kapal terbang. Zaman kita sekarang mudah nak pergi Baitul Maqdis pun boleh. Tetapi masya-Allah bayangkan zaman itu nak pergi Baitul Maqdis pun memakan masa 40 hari 40 malam, sebulan lebih perjalanan padang pasir. Bayangkan Allah Taala bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang ada di Baitul Maqdis. Allah beritahu linuriyahu min ayatina, kami nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami yang terletak di Baitul Maqdis. Nabi tengok masya-Allah indahnya Baitul Maqdis. Masya-Allah Nabi ziarah kubur para anbiya alaihi salatu wasallam. Ada kubur Nabi Sulaiman, ada kubur Nabi Allah Daud alaihi salam. Banyak kubur nabi-nabi di sekitar Baitul Maqdis. Masya-Allah kesan sejarah yang sangat hebat. Maka setelah itu Allah bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kiblat batin, kiblat yang tak nampak dengan mata kepala kita, yang terletak di langit yang ketujuh, iaitu yang bernama Haziratul Qudsiyah. Haziratul Qudsiyah adalah Kaabah bagi sekalian malaikat-malaikat di langit, yang terletak di tengah Baitul Ma'mur. Bila sampai di pintu pagar Baitul Ma'mur, di pintu gerbang Baitul Ma'mur, Nabi menyaksikan satu pemandangan yang paling dahsyat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ada 70,000 malaikat sedang beratur menanti giliran mereka untuk melakukan tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Nabi tengok dekat dalam ada 70,000 malaikat yang sedang melakukan tawaf, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai satu pusingan mereka akan dipersilakan untuk keluar daripada pintu tersebut, dan golongan yang pernah bertawaf satu pusingan mereka tak akan pernah berpeluang untuk melakukan tawaf buat pusingan yang kedua sampai hari kiamat. Masya-Allah selesai Nabi sallam tengok Kaabah bagi para malaikat, Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan kiblat yang hakiki. Kiblat yang sebenar tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti bahawasanya selama ini aku tengok kamu menderita, aku tengok kamu diseksa, aku tengok kamu diperlakukan berbagai-bagai, bukan kerana aku biarkan kamu. Aku tak pernah benci kepada kamu. Innahu huwas sami'ul basir. Aku sentiasa melihat, aku sentiasa mendengar segala keluhan kamu wahai Muhammad. Maka kali itu pada malam ini aku angkat kemuliaan kamu supaya kamu tahu bahawasanya di sisi aku engkaulah hamba yang paling dikasihi, hamba yang paling dimuliakan. Tak ada siapa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, mengapa Allah bagi kemuliaan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selalunya kita tengok dalam dunia, satu orang manusia diberikan pangkat yang tinggi, diberikan jawatan, pangkat datuk, pangkat datuk seri, pangkat tan seri, pangkat macam-macam pingat dia dapat. Sudah tentu sebelum daripada dapat pangkat tadi, dapat nikmat tadi, dia telah melakukan satu pengorbanan yang besar sama ada untuk agama, untuk negara ataupun bangsa, tuan-tuan rahmat Allah. Itu biasa lumrah dalam dunia. Maka dalam konteks Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan seluruh hayat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hidup dia, siang malam dia, harta dia, kebolehan dia, kepandaian dia, tenaga dia, seluruh kecintaan dia, kerinduan dia, kebimbangan dia, semuanya untuk agama Allah Ta'ala, untuk kerja dakwah, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Yang mana hadirin rahmat Allah, kita pun sama juga. Kita selaku umat Islam, tiap-tiap hari dalam sembahyang kita, kita mengulangi ikrar kita di alam roh dulu. Kita pun janji juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidup kami, kami berjanji seumur hidup kami, seluruh semayang kami, seluruh pengorbanan kami, seluruh harta kami, masa kami, kebolehan kami, hidup kami, mati kami, anak kami, keluarga kami, kenderaan kami, semua nak bagi untuk Allah Ta'ala, semua nak bagi untuk agama Allah Ta'ala. Ini janji kita semua dalam semayang. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, tak ramai di kalangan kita yang mana kita menunaikan apa yang kita janjikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana hidup dia, dia suka nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, aku makan macam hamba makan, aku duduk macam hamba duduk, aku tidur macam hamba tidur, pakaian aku pakaian hamba, aku tak pernah membesarkan diri aku di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah tunjukkan sikap pengabdian yang paling sempurna kepada Allah Taala. Macam mana caranya tuan-tuan? Di malam hari, Masya Allah, kita selaku manusia biasa, malam hari adalah masa untuk berehat. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak hari pertama dilantik menjadi Rasul, Allah Ta'ala kejut Nabi kita yang sedang berselimut, menggigil bila balik daripada Gua Hira, dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Nabi ketakutan, Nabi berselimut di malam hari. Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut di malam hari, qumil laila illa qalila, bangunlah bertahajud di malam hari, jangan tidur melainkan sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, bangunlah bertahajud separuh malam atau kurang daripada separuh malam, aw zid alaihi waratilil qur'an tartila, ataupun kamu cuba bangun malam lebih daripada separuh malam, baca Quran dengan tartil dalam sembahyang. Maka untuk mengamalkan perintah Allah, Nabi SAW telah bangun sembahyang tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya di malam hari. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya oleh para-para sahabat bagaimana ibadah Nabi di malam hari, dia kata, fala tas'al an husnihinna wa tulhinna, jangan kamu tanya berapa panjang sembahyang Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi bersujud sehingga kami bimbang adakah dia telah meninggal dunia. Terlalu lama sangat Nabi bersujud, kami sangka Nabi dah mati, tuan-tuan rahmat Allah. Dan jangan kamu tanya macam mana indahnya sembahyang Nabi SAW. Begitu sempurna pergerakan Nabi. Nabi enjoy beribadat di malam hari. Bila ditegur oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengapa kekanda menyusahkan diri sebegini, sedangkan Allah telah jamin syurga kepada kekanda, Allah jamin keampunan untuk kekanda, untuk dosa terdahulu dosa akan datang. Nabi SAW menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, salah ke kalau seandainya kekanda nak jadi hamba paling bersyukur pada Allah. Setelah Nabi sembahyang panjang-panjang, Nabi akan menangis di depan Allah, merayu supaya Allah bagi hidayah kepada umat. Nabi menangis di depan Allah dengan teresak-esak, sehingga pada satu malam Nabi bermunajat, ya Allah, seluruh nabi-nabi setelah mana mereka pernah berdakwah dan dakwah mereka ditolak oleh umat mereka, akan tiba satu hari Nabi itu akan kecewa dan dia akan doakan azab untuk umat dia. Maka di kali itulah Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah baca doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, berhala dan syaitan telah banyak menyesatkan umat aku, maka faman tabi'ani fa innahu minni, semenjak daripada hari ini ya Allah, umat yang beriman pada aku, aku mengaku mereka umat aku, waman asani fa innaka ghafurur rahim, siapa yang durhaka kepada aku ya Allah, aku tak termasukkan mereka dalam kalangan umat aku, engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, aku tak cakap apa-apa, tetapi terserah engkau nak azab ataupun nak ampunkan dosa umat aku. Ini kata-kata Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi baca pula doa Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa bila umat nak salib dia, nak bunuh dia, dia kecewa dengan umat, dia baca angkat tangan doa kepada Allah, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, seandainya engkau azab umat aku, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, engkau mampu, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, kalau engkau ampunkan dosa mereka, apa susah bagi engkau ya Allah, engkau lah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk umat aku, sama ada mereka terima dakwah yang aku sampaikan ataupun mereka menolak, aku tetap mendoakan keampunan hidayah untuk mereka. Masya-Allah, sehingga akhirnya pada malam itu Allah SWT perintahkan, wahai Jibril, turun kamu ke dunia, tanya kepada kekasih aku, mayuki kaya Muhammad, apa yang menyebabkan kau menangis pada malam ini wahai Muhammad? Maka Nabi SAW jawab, bakaitu hazinan ala ummati, aku menangis kerana aku risau tentang umat, berbilion-bilion umat yang aku kena selamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku berseorangan, aku tak mampu nak fahamkan mereka. Maka di kali itulah Nabi SAW diberitahu oleh Jibril alaihissalam dengan wahyu yang kedua, sesungguhnya Allah berjanji ya Rasulullah, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk, kami berjanji untuk redakan kamu, gembirakan kamu dalam soal umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalunya kita manusia biasa, malam penat bertahajud, kita akan tidur di siang hari.
Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam penat tak cukup tidur, tetapi di siang hari selepas subuh ketika mana Nabi nak berehat, Nabi masuk dalam selimut, tiba-tiba Allah pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatthir, wahai orang berselimut di siang hari, qum fa'anthir, bangun beri peringatan pada umat kamu, wa rabbaka fakabbir, ceritakan kebesaran Allah, talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada umat kamu, wa thiyabaka fatahir, tiap-tiap hari kamu keluar dengan pakaian yang bersih, pakaian yang suci untuk berdakwah. Maka pada hari itu tuan-tuan, Nabi beritahu kepada isteri dia, gulung ini, lipat ini selimut, gulung ini tilam saya, selepas daripada hari ini Muhammad tak akan pernah berehat sampai akhir hayat. Maka di kali itulah satu orang sahabat bernama Munib Al-Azdi radhiyallahu anhu, dia telah mengatakan, walaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, aku pernah tengok susah payah Nabi berdakwah pada zaman jahiliyah, ya da'u qaumahu qailan, dia mendakwah kaum dia dengan mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai umat aku tolonglah kamu ucapkan kalimah la ilaha illallah supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Tetapi musuh Islam tak kenal siapa Rasulullah, tak kenal kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, faminhum man tafal ala wajhi, sebagian orang telah lalu di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ludah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man ata ala rasit turab, sebagian orang telah raup pasir, lempar pasir atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari Nabi balik ke rumah dalam keadaan bajunya penuh dengan air liur orang, penuh dengan pasir-pasir, penuh dengan debu-debu, penuh dengan najis-najis yang dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiap-tiap kali bila Nabi balik daripada berdakwah pada waktu duha, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawa sebesin air, ambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, basuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kotor tadi, basuh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdebu. Wahai ayahanda, berhentilah berdakwah wahai ayahanda, kerana sesungguhnya masyarakat tak suka kerja dakwah yang ayahanda lakukan pada hari ini. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mengerti Rasulullah mencintai kerja dakwah tuan-tuan lebih daripada segala-galanya dalam hidup dia. Mudah-mudahan Allah juga bagi taufik kepada kita pada malam ini untuk mencintai kerja dakwah sama macam Nabi mencintai kerja dakwah. Tuan-tuan dan rahmatan sekalian, maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anak perempuan kesayanganku, la taksha ala abika ghilatan, jangan kamu terperanjat seandainya satu hari ketika mana kamu sedang sibuk buat kerja rumah, tiba-tiba kamu terdengar satu berita, berita yang menyayat hati, iaitu ayahanda telah ditikam daripada belakang oleh musuh Islam. Ini akan berlaku kepada ayahanda. Kamu kena bersedia untuk menerima kemungkinan ini. Tetapi ayahanda, untuk diri ayahanda, ayahanda telah berazam untuk meneruskan kerja dakwah ini, sama ada nyawa ayahanda melayang ataupun ayahanda mati ketika mana ataupun Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Ini keazaman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin kata, kalau dengan kita sekadar perli Nabi Muhammad, masih lagi dia belum berhenti, maka kita kena ejek dia, kita kena kutuk dia. Mudah-mudahan dengan kutukan kita, dia akan berhenti daripada berdakwah. Ternyata tuan-tuan rahmatan Allah, bila mana kaum musyrikin ejek Nabi Muhammad, kamu gila wahai Muhammad, kamu ajak kami beriman pada Allah Ta'ala, kamu ajak kami kepada syurga, kamu larang kami, kamu beri amaran kepada kami tentang neraka, kamu dah gila wahai Muhammad, kamu tukang sihir, kamu dah sesat, kamu pemecah belah masyarakat, kamu tukang sihir, kamu penyair. Ini macam-macam cacian makian mereka kata Nabi Muhammad ini anak kepada pengembala kambing, anak kepada Abu Kafsyah. Mereka hina macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad selaku hamba Allah yang sempurna, sebab itu tuan-tuan, beza antara Nabi dengan wali tuan-tuan, jauh antara bumi dengan langit. Kalau kita tanya pada wali-wali, mengapa kita beribadat kepada Allah, yang mana ramai di kalangan kita pun sama juga, niat kita sama macam niat wali-wali, tujuan kami beribadat kepada Allah kerana kami nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan standard bagi umat Islam seluruh dunia. Kita buat apa-apa pengorbanan, semayang nak redha Allah, baca Quran nak redha Allah, buat dakwah pun nak redha Allah, duduk dalam majlis ilmu nak redha Allah. Tetapi kalau tanya bagi para-para Nabi,
kenapa sampai kena baling batu, kenapa sampai kena campak dalam api, Nabi Zakaria sampai digergaji sampai terbelah dua badan, mengapa sampai begitu? Nabi-nabi bukan nak redha Allah, kerana kami ini hamba Allah, memang layak pun kami terima apa saja ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serah diri dia pada Allah Taala. Aku hamba Allah, orang nak maki hamun aku lantak dia orang, aku tak akan pernah jawab. Tetapi tiap-tiap kali Nabi dimaki hamun oleh orang kafir, Allah sendiri yang mempertahankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kaum musyrikin kata Muhammad dah gila, maka Allah beritahu dalam Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun, dengan nikmat Tuhan kamu, kamu tak gila wahai Muhammad. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kamu tidak sesat dan tidak menyeleweng. Allah kata wa ma huwa bi qawli kahin wa ma huwa bi qawli syair. Al-Quran bukan kata-kata tok bomo, bukan kata-kata penyair. Ini adalah Quranul Karim yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kaum musyrikin tengok dengan kita ejek Nabi Muhammad, masih belum berhenti kita kena seksa tubuh badan dia. Masya Allah, pernah satu kali ketika mana Nabi sedang bersujud di depan Kaabah, tiba-tiba Abu Jahal begitu benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beritahu siapa di kalangan tuan-tuan yang berani pergi ke tempat sampah Bani Sifulan, ambil perut unta dan lemparkan di atas kepala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersujud waktu itu kerana terlalu beratnya perut unta tadi, Nabi tak mampu mengangkatkan kepala dia, sehingga akhirnya datang anak perempuan Nabi, namanya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang alih angkat orang kata perut unta daripada kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis, dia kata, tuan-tuan, apa dosa ayah saya dengan kamu semua? Ayah aku tak pernah buat salah pun dengan kamu, cuma dia mengajak kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Fatimah telah marah dan melaknat orang yang menyeksa tubuh badan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sekali Nabi nak semayang, Abu Jahal bercakap kepada kawan-kawan, hari ini kalau kamu nak tengok bagaimana aku pijak kepala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dia sedang menyembah Tuhan dia. Waktu itu Masya Allah, bila mana Abu Jahal angkat kaki nak pijak kepala Nabi, tiba-tiba dia terpelanting, tercampak ke belakang dalam keadaan pucat lesi. Semua orang tanya kepada Abu Jahal, apa yang berlaku kepada kamu? Demi Allah, ketika mana aku nak pijak kepala Muhammad, tiba-tiba Allah hantar unta gergasi yang buka mulut nak telan kepala aku. Kerana itu aku lari ke belakang, tercampak ke belakang. Inilah orang kata susah payah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sebarkan agama. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, innad din, sesungguhnya agama Islam yang aku bawa ini, bada'a ghariban, bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan dagang. Semua orang benci pada Islam, semua orang benci pada agama. Fasya'udu kama bada'a, di akhir zaman nanti umat aku yang beriman pun akan tak suka pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan kembali asing nanti Masya Allah di akhir zaman, Masya Allah, walaupun di mata orang beriman. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, kaum musyrikin bila dia tengok dengan kita seksa tubuh badan Nabi SAW pun, masih belum lagi dia mengalah, masih belum lagi dia orang kata berputus asa, akhirnya mereka buat keputusan, tak dapat tidak, kita kena penggal leher Muhammad SAW, barulah akan selesai masalah ini. Akhirnya mereka datang hantar wakil, minta kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, relakah kamu, kau serahkan anak saudara kamu ke tangan kami, biar kami bunuh dia. Sebagai gantian itu, maka kami jadikan, kami berikan anak kami yang sama cantik macam Muhammad SAW untuk kamu boleh sebagai anak angkat kamu. Tetapi Abu Talib tidak, orang kata tidak rela, tidak mengizinkan perkara ini terjadi. Akhirnya kaum musyrikin mengatakan, seandainya kamu tak serahkan Muhammad SAW, maka bersedialah kamu untuk menerima pemboikotan daripada kami. Maka di saat itulah kaum musyrikin telah tulis satu perjanjian di dinding Kaabah. Selama mana perjanjian ini tertulis, maka selagi itulah pemboikotan ini akan berlangsung. Ulama kata selama 3 tahun lamanya, tidak dibenarkan mana-mana kaum musyrikin untuk melakukan apa-apa hubungan diplomasi dengan umat Islam. Tak dibenarkan bagi salam pada umat Islam, tak dibenarkan senyum dengan umat Islam, tak dibenarkan bersilaturahim dengan umat Islam, tak dibenarkan berjual beli dengan umat Islam, putus hubungan apa-apa hubungan pun dengan umat Islam. Maka itulah detik yang paling mencabar dalam sejarah dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pulau selama 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan, kita bayangkan kalau tuan-tuan duduk Kuala Lumpur ni, 3 tahun tak pergi kedai, 3 tahun tak pergi supermarket. Di rumah kita ada apa tuan-tuan? Anak bini kita nak makan apa? Itulah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW telah beritahu laqad ukhiftu fillah ma lam yakhaf ahadan. Aku telah ditakuti dalam menyebarkan agama Allah, dalam buat kerja dakwah ini, dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun di kalangan nabi-nabi terdahulu. Walaqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan. Aku telah menderita kerana agama Allah dengan penderita yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaqad atat 'alayya 30 yawman wa lailatan. Pernah datang dalam sejarah hidup saya 30 hari 30 malam mali wali Bilal ta'amun. Saya dengan Bilal tak ada makanan untuk kami makan. Ta'amun yakuluhu dhu kabid. Makanan yang layak dimakan oleh makhluk yang bernyawa macam kita ni illa ta'amun yuwari ibtu Bilal. Melainkan sejemput makanan yang Bilal balut dengan kain, Bilal letak di bawah celah ketiak dia. Makanan tadi mungkin buah korma atau sebagainya. Maka bila tiba waktu lapar, Nabi cubit sikit, Nabi makan. Bilal cubit sikit, dia makan. Itulah makanan dikongsi berdua selama 30 hari 30 malam. Ini pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agama. Sebab itu semoga Allah membalas segala pengorbanan yang Nabi bagi untuk kita semua. Nabi dah tentu ahli syurga. Mengapa Nabi berlapar? Mengapa Nabi menangis? Mengapa Nabi SAW sampai di pulau? Semata-mata untuk hidayah kepada umat yang tercinta. Hadirin dan rahmatan sekalian, maka di saat itulah berlakunya Masya Allah kebuluran yang hebat di kalangan umat Islam, sehingga pernah satu orang bernama Itban bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Pada ketika itu dia telah menjadi gubernur di satu negara. Masya Allah, satu hari Itban yang merupakan khalifah, dia naik untuk memberikan khutbah di atas mimbar. Bila mana dia menyampaikan khutbah, tiba-tiba dia teringat zaman ketika mana bersusah payah, berkorban untuk agama, buat kerja dakwah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Masya Allah, kami menghadapi kesusah payahan. Dia kata, aku masih teringat ketika mana aku bertujuh bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menghadapi kebuluran, balik ke rumah tengok tak ada makanan. Masya Allah, akhirnya kami keluar daripada rumah kami kerana terlalu lapar. Kami pergi ke dalam hutan belantara, cari daun-daun kayu yang lembut, tidak kami jumpai. Yang kami jumpa adalah daun-daun yang begitu kasar, daun yang begitu keras. Daun tadi kami gumpal, kami siram dengan air, kami mamah daun tadi kami makan. Tetapi apa berlaku, dia kata, terlalu tajam daun tersebut. Hatta qarihat asdaquna, tekak kami telah luka, gigi kami, gusi kami telah luka, lidah kami telah luka. Inilah makanan Nabi SAW bersama dengan para-para sahabat selama 3 tahun lamanya. Para-para sahabat Nabi kata waktu itu, najis kami pun dah jadi najis unta. Sekarang kita orang Malaysia makan banyak, tuan-tuan rahmat Allah, itu pun kita mengadu sakit gastrik, tak boleh lapar sikit, kena makan lagi. Tetapi bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dia seorang, anak-anak yang kecil yang baru dilahirkan, ibu tak ada susu nak menyusukan. Pada hari itulah ulama kata bayi-bayi umat Islam meninggal dunia di atas ribaan, di pangkuan ibu mereka masing-masing. Nabi tengok benda ini berlaku, Nabi sedih, Nabi menangis. Tetapi inilah harga untuk agama Allah Ta'ala. Allah dah beritahu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, bersusah payah di jalan kami, barulah kami buka pintu hidayah. Pintu hidayah tak dibuka semudah-mudahnya. Walaupun kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali satu hari, tapi kalau kita tak bermujahadah jalan Allah untuk agama Allah, selagi itu hidayah tak akan datang dalam diri kita. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, maka genap 3 tahun lamanya bila Nabi telah di pulau, waktu itu Masya Allah akhirnya datang satu orang musyrikin. Dia marah dengan perjanjian yang kejam ini, dia koyak surat tadi. Maka akhirnya dengan itu terbatallah pemboikotan selama 3 tahun kepada umat Islam. Tetapi waktu itu Masya Allah, Khadijah yang begitu kaya, tetapi selama 3 tahun dia telah membiayai semua umat Islam yang dalam kelaparan. Dia gunakan semua harta dia. Akhirnya Khadijah pun telah jatuh miskin, dia pun telah jadi pauper kedana. Dan setelah mana perjanjian tadi berlaku, maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan untuk cabut nyawa dua insan yang paling Nabi kasih, dua insan yang paling Nabi sayang dalam kehidupan dia, iaitu Abu Talib dan juga Sayyidatina Kharijah binti Khuwailid. Kerana sesungguhnya Allah pernah beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhum. Dalam kehidupan dunia ni, kamu nak sayang siapa sayanglah, tetapi satu hari nanti kamu pasti akan berpisah dengan mereka. Ini kata-kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masya-Allah, setelah habis perjanjian tadi, tiba-tiba Abu Talib yang sama juga dipulau oleh kaum
musyrikin, dia juga menghadapi kebuluran dan kelaparan. Akhirnya Abu Talib pun telah jatuh sakit, terlantar di tempat pembaringan ketika mana hari terakhir Abu Talib berada di dunia. Abu Jahal bersama dengan jemaah dia telah masuk dalam rumah Abu Talib untuk ziarah dia, dan diberitahu oleh Abu Talib, pada pandangan kami, kami dah tengok bahawasanya kamu tak lama dah hidup di dunia. Kali itu tolong sebelum kamu mati, selesaikan pergaduan di antara kami dengan Muhammad SAW. Panggil Muhammad SAW sekarang juga. Maka dihantar seorang wakil, panggil Rasulullah masuk dalam rumah Abu Talib. Bila mana Nabi masuk dalam rumah dia, maka Abu Talib pandang Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, pakcik belengkau daripada kecil. Pakcik tahu kamu bukan budak nakal, kamu bukan budak yang degil, kamu sangat mudah untuk bertolak ansur. Tetapi mengapa dalam soal agama, dalam soal kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam soal dakwah, kamu tak bertolak ansur dengan masyarakat kampung kamu? Masya Allah, di kali itulah Nabi SAW merasakan Abu Talib pun dah seakan-akan nak menyebelahi Abu Jahal, nak menyokong Abu Jahal. Tiba-tiba apa kata Nabi SAW? Wahai pamanku, wahai Abu Talib, yang aku tawarkan kepada mereka bukan benda berat, bukan benda susah. Kalimatun wahidah, cuma satu kalimah saja. Lau yaqulunaha, kalau kamu ucapkan kalimah ini, tadinu lakumul Arab, seluruh bangsa Arab akan jadikan kamu sebagai ketua mereka, dan semua bangsa-bangsa ajam akan terpaksa membayar jizyah kepada kamu. Masya Allah, Abu Jahal terperanjat. Kalaulah dengan kalimah ini kami jadi orang begitu hebat, selama ini masyarakat dunia pandang sebelah mata pada orang Arab, kerana orang Arab tidak ada apa-apa tamadun. Orang Arab kerja berkelahi saja siang malam waktu itu, mereka hidup macam binatang. Wahai Muhammad, kalaulah dengan kalimah tadi kami jadi orang mulia di mata masyarakat dunia, wa ilaika bi asyri kalimat, sebutkan di depan kami pada malam ini bukan satu kalimah pada hari ini, tetapi 10 kalimah kami nak ucapkan. Maka di kali itulah Nabi SAW dengan harapan yang berkobar-kobar, kalau Abu Jahal masuk Islam pada hari ini, Masya Allah, bahagianya aku. Wahai Abu Jahal, ucaplah kamu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah. Bila dengar makna kalimah ni tuan-tuan, Masya Allah, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, selama ini kita sayang pada berhala Lata dan Uzza, 360 Tuhan kita letak di sekeliling Kaabah, tengah-tengah Kaabah pun kita letak berhala. Kalau kita beriman dengan Allah, berarti kita kena buang berhala-berhala kita. Masya Allah, apa akan berlaku kepada kita? Aja'alal alihata ilahum wahida, inna hadha la syai'un ujab. Muhammad mendakwah kita pada satu Tuhan, ini tak masuk akal. Dia kata satu Tuhan, 360 Tuhan tak boleh selesaikan masalah kita. Macam mana satu Tuhan akan selesaikan masalah kita? Dan yang paling berat sekali adalah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Nah, kadang-kadang Masya Allah, tadi pagi tadi kita merawat satu orang, dia kata sebenarnya kalau jin pun dia boleh mengucap La ilaha illallah, tetapi yang Muhammadur Rasulullah tu yang tak mampu dia nak ucap. Jin kafir pun boleh ucap La ilaha illallah, tetapi nak ucap Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, nak jadikan seluruh hidup kita macam Rasulullah, itu yang susah tuan-tuan rahmati Allah. Akhirnya Masya Allah, Abu Jahal kata memang sebenarnya Muhammad tak ada niat nak berkawan dengan kita, tak ada niat nak berbaik dengan kita. Maka kalau begitu kita kekal bermusuh sampai bila-bila. Maka akhirnya Masya Allah, di kali itulah Nabi SAW tengok saat-saat kematian Abu Talib semakin dekat, Nabi SAW cari dalam rumah tadi, mana tempat yang paling dekat dengan Abu Talib supaya aku dapat memujuk dia memeluk-meluk Islam pada hari ini, mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengah Nabi mencari-cari, tiba-tiba Abu Jahal nampak ada satu ruangan kosong di tepi Abu Talib. Kalau Muhammad duduk di ruangan tadi, jangan-jangan Abu Talib akan kesian dekat dia, akan mati mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Abu Jahal berlari, lompat duduk di tempat tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad tak dapat duduk dekat dengan pakcik dia. Maka daripada kejauhanlah Nabi SAW mengatakan, wahai pakcik, buat kali yang terakhir, tolonglah saya, bantulah saya ucapkan kalimah La ilaha illallah walau satu kali. Asfa' biha indaka rabbi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat anak dia akan bagi syafaat kepada ayahanda di hari kiamat, walaupun ayahanda tak pernah buat apa-apa amalan. Waktu itu Abu Jahal kata, tak boleh, jangan kamu dengar cakap Muhammad, wa ala millati Abdul Muttalib, kamu wajib mati di atas agama Abdul Muttalib. Nabi kata, tolonglah pakcik, saya merayu ucaplah kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kata, tak boleh.
Akhirnya Abu Talib kata berhenti-berhenti. Biar saya yang buat keputusan pada hari ini. Agama mana yang saya nak pilih? Tiba-tiba akhirnya Abu Talib tenung mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu air mata Nabi dah berlinangan. Kelopak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak saudara kesayanganku, pakcik tahu seandainya pakcik mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada hari ini, tidak ada siapa yang lebih bahagia, tidak ada siapa yang lebih gembira, yang lebih ceria di atas muka bumi ini pada hari ini lebih daripada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya kata Abu Talib, in apa laula apa makhafatul ir bin Quraisy, kalau bukan sebab pakcik bimbang, orang Quraisy akan mengaibkan pakcik, memalukan pakcik. Setelah mana mereka pakcik meninggal dunia, mereka akan lalu di tepi kubur pakcik, mereka beritahu pada anak cucu mereka. Dalam banyak-banyak orang Quraisy, inilah orang paling pengecut dalam sejarah, Abu Talib disanggup tukar agama dia dekat nak meninggal dunia semata-mata khaufan minal maut, kerana ditakut nak mati. Maka kalaulah bukan sebab ini, la aqrartu biha aini, pakcik akan sejukkan mata kamu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi pakcik telah buat keputusan untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka dengan itu putus harapan Nabi kita Muhammad SAW. Kecewa dia masya Allah begitu sedih. Nabi menangis berminggu-minggu lamanya, menangis tengah makan, menangis tengah semayang, menangis kemana pun Nabi pergi. Nabi begitu sedih dengan kematian Abu Talib. Akhirnya masya Allah, Allah hantar malaikat Jibril AS tegur kamu wahai Muhammad, kekasih aku dah banyak, tegur kamu wahai Jibril, kekasih aku dah banyak menangis, sampaikan berita ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, sesungguhnya kamu tak mampu memberikan hidayah kepada insan yang kamu kasihi, hanya Allah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Barulah akhirnya Nabi berhenti menangis tuan-tuan. Sebab itulah ulama menceritakan kepada kita betapa dalamnya kesan perkara tersebut dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Semua para sahabat memahami tentang perkara ini. Sahabat begitu sedih dengan perkara itu. Sebab itulah pada tahun yang ke-8 Hijriah, ketika mana Nabi dengar ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang daripada jauh, nak datang ke Masjidil Haram, nak beriman dengan Nabi SAW. Nabi berlari keluar sampai keluar masjid, nak sambut Abu Quhafah untuk datang beriman pada Allah Ta'ala. Wahai Abu Quhafah, selamat datang. Masuk Abu Quhafah dalam masjid, Nabi bentangkan serban dia, duduk kamu atas kain serban aku. Sehingga bila mana Abu Quhafah pegang tangan Nabi Muhammad SAW, masya Allah, Abu Quhafah umur 90 tahun, ambil masa begitu lama nak terima Islam. Masya Allah, pada hari ini baru terima Islam. Bila mana dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi begitu gembira. Nabi menoleh kepada muka Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menangis tuan-tuan rahmati Allah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, hari gembira kamu menangis. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, alangkah bertuahnya seandainya memegang tangan tuan pada hari ini bukanlah bapak saya Abu Quhafah, tetapi yang memegang tangan tuan adalah pakcik tuan Abu Talib. Demi Allah, sesungguhnya Islamnya Abu Talib lebih membanggakan saya daripada Islamnya bapak saya sendiri ya Rasulullah, kerana Islamnya Abu Talib akan membahagiakan hati tuan. Itulah keinginan kami para-para sahabat. Ini dah dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih menyedihkan, baru 15 hari Abu Talib meninggal dunia. Lepas pada itu Allah Ta'ala buat keputusan untuk ambil nyawa isteri kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kharijah binti Khuwailid. Isteri kesayangan Nabi, 10 tahun dia berkahwin dengan Nabi, 10 tahun dia memeluk Islam. Dia telah membelanjakan seluruh harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga akhir hari terakhir dia berada di dunia, badan dia dah kurus kering, dia pun dah sakit. Waktu itu pakaian pun dah bertampung-tampung, pakaian dia penuh tahi lalat pakaian dia. Masya Allah, dia pun dalam keuzuran. Waktu itu masya Allah, dalam keadaan dia menghadapi sakaratul maut, tiba-tiba turunnya Jibril AS daripada langit, wahai Muhammad, siapakah wanita ini? Dijawab oleh masya Allah, dijawab oleh baginda SAW, inilah isteri aku Kharijah binti Khuwailid. Maka sesungguhnya wahai Muhammad, aku dihantar oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada Khadijah, apakah kamu redha dengan Allah dan Rasul di atas segala pengorbanan yang kamu berikan untuk agama Allah Ta'ala? Maka Khadijah menjawab, demi Allah, aku redha kepada Allah dan Rasul. Akhirnya seandainya kamu redha, Allah juga redha kepada kamu wahai Khadijah. Dan Allah menjanjikan selepas kamu mati, Allah telah pun mempersiapkan sebuah mahligai, sebuah istana yang diperbuat daripada intan belian
yang mana kamu akan tinggal di dalam istana nanti setelah kamu meninggal dunia. Tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada sakit untuk selama-lamanya. Masya Allah, akhirnya Khadijah meninggal dunia dalam keadaan begitu kelaparan, dalam keadaan kemiskinan. Akhirnya bila Khadijah menutupkan matanya, Nabi menangis dengan begitu sekali kuat, begitu sekali sedih, tuan-tuan rahmati Allah. Yang lebih menyedihkan ketika mana jenazah sedang diuruskan, maka sedang dimandikan, tiba-tiba pemandi jenazah tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan kain kapan yang mana kita nak tutup jenazah isteri tuan?" Tiba-tiba Nabi menangis, wahai tukang pemandi kain kapan atau pemandi jenazah, sesungguhnya pada hari ini tidak ada kain kapan yang aku miliki untuk aku balut jenazah isteri aku. Masya Allah, isteri yang kaya raya dulunya, tetapi pada hari meninggal dunia tidak ada kain kapan untuk menutup jenazah dia. Nabi hulurkan satu helai kain serban yang kecil, tetapi kata pemandi jenazah, kalau ditutup kepalanya kaki terbuka, kalau ditutup kakinya kepala terbuka. Akhirnya Nabi pesan, tanam jenazah Khadijah malam-malam hari supaya orang bukan muhrim tak nampak jasad dia. Yang kedua, tutupkan bahagian kepala dengan kain serban tadi dan bahagian kaki. Ambil daun-daun kurma, tutup bahagian kaki untuk menutup jenazah isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan isteri Nabi yang merupakan isteri yang pertama yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selepas Khadijah meninggal dunia, Nabi berkahwin dengan ramai isteri. Tetapi tiap-tiap kali bila mana isteri tadi buat perangai, bergaduh sama sendiri, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masya Allah, kamu semua ni, masya Allah, tak ada seorang pun yang sama perangai macam Khadijah binti Khuwailid." Maka akhirnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha marah. Dia tak ada beritahu, "Ya Rasulullah, cukup-cukuplah cerita tentang orang tua tu. Kami pun ada kelebihan juga. Kami pun isteri tuan juga, cantik juga, hebat juga." Maka akhirnya kata Nabi SAW, "Tahukah kamu, wahai isteri-isteriku, kenapa aku begitu rindu kepada Khadijah? Kenapa aku begitu kasih kepada dia? Sesungguhnya Khadijah lah orang yang pertama bangkit bersama dengan aku untuk menyebarkan agama, buat kerja dakwah ketika mana seluruh manusia waktu itu menentang aku. Mereka menolak dakwah yang aku sampaikan." Sebab itu Nabi begitu sayang kepada Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya tuan-tuan rahmat Allah, setelah mana Khadijah dikebumikan, Nabi duduk lama di kubur Khadijah, maka menangis teresak-esak, "Selaku suami, aku mengatakan aku memang betul-betul redha kepada kamu. Aku begitu bangga dengan kamu di atas pengorbanan yang kamu lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala." Maka sebab itulah ulama kata, selepas Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW dah tak sanggup nak duduk di Mekah lagi. Nabi kata kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, "Wahai Zaid, jom kita pindah daripada sini. Kita kemas barang kita, sediakan bekalan makan, sediakan bekalan pakaian." Akhirnya dengan sedikit bekalan, Nabi SAW telah panjat gunung untuk pergi ke kota Taif. Masya Allah. Sebenarnya perjalanan daripada Mekah pergi ke kota Taif, naik bas pun 4 jam tuan-tuan. Bayangkan Nabi panjat gunung, melentur daripada satu gunung ke satu gunung. Dekat nak sampai Taif, baru ada kawasan padang pasir. Bulan 2 baru ni kami pergi ke Taif, tengok dengan mata kepala macam mana tempat di mana Nabi melalui perjalanan tersebut pada ketika mana Nabi SAW nak pergi berdakwah di kota Taif. Masya Allah tuan-tuan rahmati Allah, perjalanan dalam keadaan panas, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan penat, Nabi sampai di Taif. Masya Allah, Nabi terus datangi, Nabi jumpa pembesar yang pertama. Di rumah pembesar yang pertama, pembesar yang pertama telah usir Nabi kita Muhammad SAW. "Keluar kamu daripada rumah aku sekarang juga wahai Muhammad. Dan aku sebenarnya tak percaya dengan kamu. Aku menganggap kamu pembohong. Sebenarnya di sisi aku lebih ramai di kota Mekah orang yang lebih layak untuk dilantik oleh Allah menjadi Rasul selain daripada kamu. Keluar kamu daripada sini." Maka akhirnya Nabi pun keluar dalam keadaan terhina. Nabi tak putus asa, pergi rumah pembesar nombor 2. Pembesar nombor 2 dia kata, "Aku sama sekali tak akan bercakap dengan kamu apa-apa. Keluar kamu daripada sini. Kalau kamu Nabi pun aku tak nak cakap dengan kamu. Kalau bukan Nabi pun aku tak nak cakap dengan kamu. Keluar kamu daripada sini." Tetapi dalam banyak-banyak pembesar, pembesar yang ketiga yang bernama Abdul Yalil yang paling kuat hajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Sepanjang sejarah tuan berdakwah, apakah hari yang paling berat penderitaan yang dialami oleh tuan sepanjang berdakwah?" Nabi kata, "Demi Allah, ketika mana aku datang ke rumah Abdul Yalil, aku sampaikan agama kepada dia, Abdul Yalil terhalau aku dan diterajam perut aku sehingga aku tersungkur jatuh di atas tangga, di depan tangga rumah dia, masya-Allah, di pintu rumah dia.
luka badan Nabi SAW. Nabi bangun dalam keadaan begitu sakit. Nabi kata, sehingga aku tak sedarkan diri aku pada ketika itu. Betapa sedihnya Nabi SAW. Nabi SAW seakan-akan hampir menangis, begitu sedih. Maka dalam keadaan begitu, Nabi kontrol perasaan. Nabi lalu tepi orang kampung. Nabi kata, kalau pembesar-pembesar Taif tak nak terima Islam, tetapi aku mengharap orang kampung yang lembut hatinya, mereka pasti akan terima Islam. Ternyata penduduk Taif semua telah bangkit untuk halau Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ambil batu, baling batu ke tubuh badan Nabi SAW. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah peluk Nabi SAW daripada depan supaya wajah Nabi tak kena batu. Tetapi Masya Allah, batu yang begitu banyak, kedua-dua mereka telah dihujani dengan batu. Kami pergi ke Taif, tak ada batu besar-besar ni tuan-tuan. Batu besar-besar ni Masya Allah mereka lemparkan ke tubuh badan Nabi SAW, daripada kepala sampai kaki. Darah mengalir bercucuran tuan-tuan rahmati Allah, memenuhi tapak kasut Nabi SAW. Nabi yang telah terluka di kali itu, ulama mengatakan seluruh malaikat-malaikat di langit menangis melihat penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan tak sedarkan diri, terhoyong-hayang. Akhirnya Nabi rebah di dalam satu kebun kepunyaan milik satu orang musuh Allah yang bernama Utbah bin Rabi'ah tuan-tuan rahmati Allah. Utbah pun dibenci dengan Nabi. Tapi pada hari ini, aku terpaksa izinkan Muhammad untuk berehat. Aku kesian tengok dia. Wahai Adas, kamu tolong khidmat Muhammad SAW. Bagi dia makan buah anggur. Sediakan air bagi dia minum. Dan kamu kena rawat luka Muhammad SAW. Adas pun cuci luka di tubuh badan Nabi SAW. Dalam keadaan badan masih terluka, badan masih penat, hati masih kecewa. Di saat itulah Nabi SAW telah angkat tangan memohon doa kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, kata ulama, inilah doa yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat keputusan untuk angkat Nabi kita Muhammad SAW menuju Isra' wal Mi'raj. Nabi SAW telah berdoa kepada Allah. Ilahi wahai Tuhanku, ilaika asku du'afa quwati, hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upayaku. Wa qillata ilati, macam-macam cara dah aku guna untuk memahamkan mereka tentang agama, nak dakwahkan mereka tentang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya mereka beriman kepadamu ya Allah. Dan tetapi wahawani ala nas, aku tetap dipandang hina, dipandang lekeh oleh umat manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih di kalangan yang maha pengasih, at-tarabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan orang yang tertindas seperti aku. Sekarang aku nak pergi ke mana lagi ya Allah? Aku pergi ke berbagai-bagai tempat, tak ada manusia yang terima aku. Sekarang aku terpaksa balik semula ke Mekah. Di sana cuma ada dua golongan. Satu musuh yang senantiasa tunggu masa nak memenggal kepala aku. Au ila qaribin malak tau amri, ataupun kepada kaum keluarga yang dah penat nak jaga aku ya Allah. Maka sekali aku akan balik semula ke kota Mekah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam takun sakhitan alayya fala ubali, walaupun begitu aku tak peduli lagi dah apa pun yang akan berlaku kepada aku. Sebab itu dikatakan Nabi ni nak jadi hamba Allah, dia buat apa saja tuan-tuan, selagi mana engkau tak murka kepada aku ya Allah, selagi engkau tak benci pada aku ya Allah, lakukanlah apa saja kepada aku. Ghaira anna afiyataka aus'ali, hanya satu benda yang aku harapkan ya Allah, kau tolonglah ampun semua dosa-dosa aku ya Allah. Ini saja harapan Nabi SAW. Walaupun Nabi dah diampun dosa, dimaafkan oleh Allah Ta'ala, tetapi pada ketika itu ulama mengatakan Nabi sedang bimbang, kalau sampai waktu aku kena baling batu pun Allah Ta'ala masih belum buka pintu hidayah, jangan-jangan ada dosa yang aku buat yang menyebabkan Allah SWT benci kepada aku, Allah marah kepada aku, sehingga Allah menangguhkan hidayah kepada umat aku. Akhirnya tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, di waktu itulah bila Nabi balik semula ke kota Mekah, orang kafir telah ejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, di manakah Allah kamu? Di mana Tuhan kamu? Kami ejek kamu, kami seksa kamu, kami halau kamu, kami baling batu kepada kamu, tetapi Allah tak tolong kamu. Nampak kayanya wahai Muhammad, Allah pun dah benci dengan kamu, Allah pun dah lari daripada kamu. Maka di kali itulah Allah Subhanahu taala firman, wadhuha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhan tak pernah lari daripada kamu, Tuhan tak pernah membiarkan kamu. Karena itulah wahai Jibril alaihi salam, pada ketika mana saat Nabi balik semula ke kota Mekah, di kali itu Nabi cuma hanya mampu menangis, dan Nabi sehingga menangis sampai tertidur. Pada malam itulah Allah Subhanahu taala beritahu kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, aku tengok kekasih aku dalam kesedihan, hati dia terlalu kecewa, hati dia sedang terluka.
engkau pergilah jemput dia pada malam ini. Aku akan hiburkan dia dengan hiburan kerana Allah SWT bimbang pada ketika itu dengan penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan Muhammad tak mampu lagi meneruskan kerja dakwah. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya ketika mana Nabi sedang senyap tidur, ada dua riwayat menceritakan. Satu riwayat mengatakan Nabi sedang tidur di Masjidil Haram. Satu lagi riwayat menceritakan Nabi sedang tidur di rumah sepupu dia, saudara sepupu dia Ummu Hani. Maka di saat Nabi sedang nyenyak tidur, tiba-tiba datang Jibril bersama dengan sekumpulan para-para malaikat. Mereka turun daripada langit untuk menyambut dan bawa Nabi Sallam berjalan melancung menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu orang malaikat mengatakan, macam mana kita nak bawa dia melancung sedangkan mata dia tengah tertutup, dia sedang tertidur. Satu orang malaikat menjawab, yana mu'aynahu wala yana muqalbu. Memang mata dia tertutup, tetapi hati Nabi Muhammad sentiasa terjaga. Nabi tak pernah berhenti satu saat risau dan kasih kepada umat, rindu pada umat. Satu hari Nabi sedang duduk bersama dengan sekumpulan para-para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan, lawaditu anni laqitu ikhwani, aku rindu nak berjumpa dengan saudara mara aku. Maka para-para sahabat terkejut, ya Rasulullah, kami sedang duduk dengan Tuhan, ternyata Tuhan sedang merindui satu umat yang lain selain daripada kami. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara Tuhan ya Rasulullah? Nabi kata, antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani humul ladina amanu bi walam yarawni, umat aku yang aku rindu di saat ini adalah mereka yang beriman kepada aku tapi tak pernah tengok aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah sembahyang belakang aku, tak pernah berdakwah bersama dengan aku. Inilah umat yang dirindui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu dada Nabi sentiasa seperti cerit yang sedang menggelegak ketika mana Nabi sedang tidur. Masya Allah, malaikat angkat tubuh badan Nabi SAW, bawa ke tepi telaga Zamzam, dibuka baju Nabi SAW, dibedah dada Nabi kita Muhammad SAW, dibedah jantung Nabi, dibasuh jantung, dikeluarkan kotoran-kotoran dan dibasuh dengan air Zamzam. Ambil iman dan hikmah, masukkan dalam dada Nabi kita Muhammad SAW, dicantumkan kembali, barulah Nabi terjaga. Bila Nabi terjaga, Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi, tawaflah 7 pusingan. Masya Allah, Nabi pun bertawaf 7 pusingan. Selesai tawaf, Masya Allah, Nabi pun keluar untuk meneruskan perjalanan Al-Isra' wal-Mi'raj. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa dada Nabi dibelah? Ada 2 hikmah mengapa dada Nabi dibelah sebelum bawa Isra' wal-Mi'raj. Yang pertama, tuan-tuan, Allah nak tunaikan janji dia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia biasa, Nabi-Nabi lain pun sama juga. Bila mana nak berdakwah, nak bercakap, nak berceramah, kadang-kadang kita bimbang, lidah kita sangkut-sangkut. Lidah sangkut sebab apa? Hati tak tenang. Sebab itu kena baca doa dulu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tolongkanlah, lapangkanlah dada saya, ha? Masya Allah, permudahkanlah urusan saya, buka ikatan pada lidah saya supaya umat manusia faham dakwah yang saya nak sampaikan. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, untuk Rasulullah, Nabi tak payah minta pada Allah. Allah sendiri janji kepada Rasulullah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami yang akan membersihkan dada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dada Nabi dibelah terlebih dahulu. Masya-Allah, yang kedua, dada Nabi kata ulama dibelah kerana pada apa? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam banyak-banyak manusia di alam dunia ini diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Rasulullah tak pernah ada, walaupun nabi-nabi yang lain tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengar satu kisah Nabi Allah Musa alaihi salam, di antara nabi yang paling gagah perkasa. Zaman dia masih muda, masa dia mula-mula jadi nabi, satu hari Allah jemput dia ke Gunung Tur Sinai untuk terima kitab Taurat. Masya Allah, tiba-tiba waktu itu Nabi Musa bersembang dengan Allah Ta'ala, bercakap, makin bercakap makin asyik, makin seronok, makin lazat, makin gembira. Akhirnya tanpa segan silu, Nabi Allah Musa AS mengeluarkan atau keluar terpacul daripada mulut dia, apa kata dia? Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, bagi peluang pada hari ini, saya teringin sangat nak tengok wajah engkau ya Allah, yang begitu indah, yang begitu cantik ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala lan tarani, kamu selama-lamanya tak akan mampu nak tengok aku. Ulama kata Nabi Musa yang begitu kuat, kekuatan Nabi Musa ni kita nak ukur dia bukan zaman muda, zaman tua dia. Pernah satu sejarah,
ketika mana Nabi Musa AS hampir-hampir meninggal dunia. Waktu itu Masya Allah mungkin umur dia 500 tahun dah lemaknya. Kalau kita sekarang 90 tahun tua dah. Nabi Allah Musa AS umur dia mungkin 500-600 tahun. Dalam keadaan badan dah menggigil-gigil. Tiba-tiba satu hari datang malaikat maut nak cabut nyawa dia. Assalamualaikum tuan. Saya ni malaikat maut datang nak cabut nyawa tuan. Apa tuan cakap? Saya tak apa dengar. Mari dekat sikit. Dia kata, Assalamualaikum tuan. Saya malaikat maut datang nak cabut nyawa tuan. Ha, mari dekat sikit lagi. Cuba cakap sekali lagi. Masya Allah. Bila datang kali yang ketiga, dia kata, saya malaikat maut datang nak cabut nyawa tuan. Tiba-tiba panah baran Nabi Allah Musa AS naik. Dia pun angkat tangan, dia lempar muka malaikat maut. Bila dia tampar malaikat maut, Nabi kata kekuatan tamparan Nabi Allah Musa AS menyebabkan mata malaikat maut tercabut, terjojor ke atas pipi dia. Masya Allah, terkeluar mata dia. Ha, ya tafaqqa'u 'ainuhu, sehingga tercabut mata Nabi Allah malaikat maut. Malaikat maut pun begitu sekali hebat tamparan. Sebenarnya tuan-tuan, malaikat maut ni tengok muka dia pun dah azab dah sebenarnya, kata Nabi SAW. Tapi Nabi Musa ni punya berani, malaikat maut pun dia boleh lempang, tuan-tuan rahmatkan Allah ya. Ha, dan malaikat maut pun naik ke atas jumpa dengan Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah, ya Allah, ha, saya baru balik daripada nak mencabut nyawa satu orang yang mana semua dia ni adalah orang yang tak nak mati. Ha, sepanjang sejarah saya sebelum ini, semua orang yang saya jumpa nak ambil nyawa, semua orang takut mati. Orang takut mati ni saya boleh rentak je roh dia. Tapi orang tak nak mati ni, Masya Allah, inilah apa yang berlaku ni. Mata saya pun tercabut dibuatnya, Masya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala, Masya Allah, tak marah pada Nabi Allah Musa AS. Tapi Allah Ta'ala sebaliknya offer pula, wahai malaikat Israel AS, turun ke dunia, ambil ni sekeping kulit lembu, tanya kepada Nabi Allah Musa AS, kalau kamu nak usia panjang lagi umur kamu, Allah boleh panjangkan umur kamu sebanyak bulu yang ada di atas kulit lembu ini. Tapi akhirnya Nabi Allah Musa AS tengok pula pada kulit lembu, memang banyak umur ni, kalau aku dapat panjang umur. Tapi tengok pada badan aku yang menggigil sekarang ni, rasa-rasanya kalau hidup lama lagi pun tak guna lah. Ya dah, menyusahkan orang saja nanti, terbaring, terlentap, tak mati-mati. Akhirnya kata Nabi Allah Musa AS, kalau begitu ambil hari inilah juga nyawa saya. Haa, insyaAllah. Kalau begitu tak payahlah susah-susah nak sampai tapau saya sepatutnya tuan. Kalau dah tahu sampai begini keputusannya. Tetapi tuan-tuan nak cerita pada kita, kekuatan Nabi Allah Musa AS ni begitu hebat. Tapi zaman dia muda, dia minta nak tengok Allah, maka Allah Ta'ala kata, kamu tak akan mampu tengok aku. Tapi kalau nak puaskan hati, tak apa. Cuba tengok, perhatikan gunung Tur Sinai itu, tengok daripada jauh tenung dia. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung Tur Sinai masih utuh, tak gugur, tak jatuh, tak hancur, berarti ada peluang kamu akan tengok aku. Nabi Musa AS pun tenung gunung Tur Sinai daripada jauh. Tiba-tiba Allah mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika mana nur Allah zahir pada gunung Tur Sinai, ja'alahu dakan. Tiba-tiba gunung Tur Sinai pun hancur, meletup. Fa kharra Musa sa'iqa, maka akhirnya masya-Allah Nabi Musa pun jatuh pingsan. Masya-Allah, pingsan Nabi Allah Musa alaihi salam, baru tengok nur Allah, belum tengok Allah Subhanahu wa taala lagi. Masya-Allah, maka falamma afaq, bila mana dia terjaga, dia siuman daripada pingsan dia, maka dia mengatakan, ya Allah, semenjak daripada hari ini aku taubat lagi dah, ya Allah, aku tak nak lagi minta benda yang aku tak terdaya, aku tak mampu nak tanggung. Ini kekuatan Nabi Allah Musa alaihi salam, tak mampu tengok Allah Taala. Tetapi seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah, tetapi bukan dengan mata zahir, tetapi dengan mata hati Nabi kita Muhammad SAW, yang mana mata hati Rasulullah lebih terang daripada mata zahir dia. Maka Masya Allah, pada malam itulah Allah memperlihatkan kepada Nabi kita satu gambaran yang begitu dahsyat, yang begitu indah, tuan-tuan nak baca Allah. Diringkaskan cerita, Jibril AS pun bawa buruk di hadapan Nabi SAW. Nabi kata, buruk ini kecil sikit pada kuda, besar sikit pada baral. Masya Allah, Nabi nak panjat belakang dia, dia bergoyang. Dia liat, dia kata dia macam tak izinkan manusia duduk belakang dia. Jibril AS mengatakan, malulah sikit kamu wahai buruk, tak ada siapa yang lebih mulia selain daripada Muhammad dalam dunia ni yang akan menjadi penunggang kamu pada hari ini. Akhirnya kuda tadi, buruk tadi rasa malu. Masya Allah, berpeluh dia, kerana malu sangat dengan Rasulullah, kenapa aku kurang beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tuan-tuan dan rahmatan sekalian, Nabi kata, buruk ini kenderaan eksekutif para-para Anbiya AS.
Nabi-nabi waktu biasa memanglah naik kereta macam kita ni, Honda Capcai sajalah. Nabi-nabi kenderaan waktu biasa naik keledai saja pergi mana-mana. Tapi kalau perjalanan jauh, long distance, masya-Allah, kalau kita ada limousine, pembesar-pembesar kita, tetapi nabi-nabi kenderaan eksekutif mereka adalah buruk. Kelajuan buruk ini bukan diukur dengan meter, tetapi Nabi kata yadau hafirahu inda muntaha tarafi, mana-mana bila dipandang saja ke mana, maka di waktu itu kaki dia ini dah sampai ke sana dah, masya-Allah. Lajunya buruk sepantas kilat, masya-Allah. Dalam perjalanan tadilah Allah telah zahirkan kepada Nabi beberapa hakikat. Yang pertama, Allah telah tunjukkan kepada Nabi haqaiqul hasanat wasayyiat, hakikat kebaikan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Selama ini tuan-tuan, kita buat baik, kita tak rasa apa-apa pun seronok. Tak? Dapat sembahyang tak rasa bangga pun kita. Dapat duduk dalam majlis ilmu kadang-kadang mungkin ada rasa tidak terlalu hebat sangat perasaan itu. Tetapi bila buat maksiat, dapat buat hiburan, rasa begitu puas hati kita. Tetapi sebenarnya pada malam itulah Allah tunjukkan kepada Rasulullah, orang yang berjuang jalan Allah Ta'ala, orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibarat seperti orang yang sedang menanam sebatang pokok. Waktu itu juga dia tanam, lala tu juga kata orang Kedah, dia terus tumbuh dan terus buah tertubuh, terus masak ranum dan siap untuk dimakan, masya Allah. Cuma nak makan dia kena mati je dulu, baru boleh makan buah yang kita tanam, harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam pada itu Allah telah tunjukkan hakikat dosa. Kalau kita tahu dosa ni begitu teruk tuan-tuan, tak ada siapa berani nak buat dosa. Masya-Allah, pada malam itu Allah tunjukkan kepada Nabi SAW gambaran satu orang yang mana malaikat telah angkat batu yang besar, hempuk di atas kepala dia dengan hentakan yang begitu kuat. Lepas tadi kepala hancur, batu bergolek jauh, ambil lagi batu, masya-Allah, dihempuk lagi atas kepala dia, kepala hancur, batu bergolek, ambil lagi. Beginilah keadaannya sampai hari kiamat. Inilah azab diberikan dalam kubur kepada orang yang meninggalkan solat dalam kehidupan dunia. Masya-Allah, yang kedua Nabi tengok satu orang yang memasukkan bara api dalam mulut dia, bara api terkeluar daripada punggung dia. Nabi kata inilah orang yang memakan harta anak yatim dalam kehidupan dunia. Masya-Allah, Nabi tengok orang yang makan riba dalam kehidupan dunia, perutnya buncit sebesar-besarnya. Nanti bila mana Firaun dan tenteranya nak masuk dalam neraka, maka pemakan-pemakan riba diatur jadi jambatan, Firaun pijak atas perut dia orang ni untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok orang yang berzina dalam kehidupan dunia ni, dia ibarat seumpama orang yang mana daging fresh ada kat depan, daging busuk ada kat tepi. Daging yang busuk, yang bangkai itulah yang dia nak makan. Dia sanggup tinggalkan isteri yang halal, cara perkahwinan yang halal, tetapi dia sanggup untuk buat benda yang haram. Dan Nabi tengok orang yang mengumpat manusia di dunia ni, sebenarnya dia sebenarnya sedang menggunting lidah dia sendiri, masya-Allah. Kita mengumpat orang, kita tak nampak, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kali, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk nak ziarah Nabi. Sebelum ziarah Nabi, bagi dulu dakwah kat kawan-kawan, tazkirah sikit, dakwah sikit kat kawan-kawan, cerita agama. Sahabat-sahabat Nabi kat luar tu, dia kata dia ni nak tunjuk alim sangat dengan kita agamanya, kan? Dia ingat dia yang tahu, kita pun tahu apa yang dicerita tu, cerita agama tu. Sudah. Akhirnya dia pun masuk ke dalam. Dekat nak keluar, Nabi bagi satu besin dekat Abdullah bin Umar, cakap kat member-member kat luar, muntahkan daging yang kamu makan sebentar tadi. Bila mana Abdullah bin Umar bawa besin tadi kat kawan-kawan dia, suruh muntah, muntahkan daging yang kamu makan sebab kamu sedang makan bangkai, kata Nabi SAW. Masya-Allah, di waktu itu sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar, kami dah 3 minggu tak makan sebarang makanan, jangan kata daging, makanan biasa pun tak dapat. Masya-Allah, takkan kami makan daging? Nabi kata, demi Allah, aku masih nampak daging bangkai saudara kamu melekat di celah gigi kamu, masya-Allah. Waktu itu lidah kamu dipenuh lagi dengan darah saudara kamu yang kamu makan, masya-Allah. Kalau kita tahu benda ini tuan-tuan, tak ada siapa berani mengumpat orang, tapi kita tetap hari ini, masya-Allah, duduk kedai kopi 3 jam. Kadang-kadang itu orang ni, orang ni kita kata sebenarnya kita potong kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Bila kita mula buka mulut mengumpat orang, Allah cabut nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Dulu kita khusyuk sembahyang, bila kita mula mengata orang, Allah tarik khusyuk dalam sembahyang. Dulu kau istiqamah baca Quran sejus satu hari, bila rajin pandang keburukan orang, cerita keburukan orang, aku cabut nikmat berjemaah, aku cabut nikmat baca Quran, aku cabut nikmat sembahyang tahajud, kelazatan dalam berzikir pada Allah Ta'ala. Akhirnya kita hilang kebaikan-kebaikan,
Belum lagi di akhirat nanti, kata Nabi SAW, satu orang yang kembali kepada Allah bawa amalan begitu banyak, selalu ditutup, diletakkan amalan di atas gunung, tertutup gunung-gunung di dunia dengan banyaknya amalan dia, tetapi kerana di dunia dia menyakiti orang ni, dia menyakiti orang ni, akhirnya kebaikan dia dibahagi-bahagikan, Masya Allah. Yang kedua, dalam perjalanan Nabi menuju ke Baitul Maqdis, Nabi SAW telah menyaksikan, iaitu Masya Allah, hakikat dunia ni, tuan-tuan. Hari ni kalau kita cerita dunia ni tak betul, dunia tak bagus, dunia ni Masya Allah sementara, akhirat kekal abadi, tak ada orang suka nak dengar. Ustaz ni asyik cerita anti dunia je dia ni, kan? Dunia je tak betul. Sedangkan dia duduk dalam dunia juga, dia nak makan dunia juga, nak pakai dunia juga, nak hidup dalam dunia juga. Keluarlah daripada dunia kalau tak nak dengar cerita dunia. Kan? Akhirnya tuan-tuan, sebenarnya cerita dunia ni, sengaja kita nafikan dunia, supaya kebesaran dunia jangan masuk dalam hati. Sebab bila kebesaran dunia masuk dalam hati, Allah tak masuk dah dalam hati kita, kebesaran Allah. Kebesaran Islam akan tercabut. Nabi kata, "Idza azmat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Bila umat aku mengagungkan dunia, tercabut kebesaran Islam daripada hati mereka. Tetapi masya-Allah, dalam keadaan dunia begitu pun, Nabi ramai lagi orang yang mencintai dan mengasihi dunia. Nabi tengok dunia pada malam itu dalam rupa satu perempuan yang sangat bongkok, yang sangat tua, pakai tongkat, tapi dia menipu orang dengan ekor dia, masya-Allah, dia main dengan ekor. Kita pakat rekam dekat ekor sini, ekor pula alih pula macam ekor kucing. Tangkap sini, ekor alih ke sana. Nampak gaya macam dah dapat sangat dah. Projek dia kan. Tiba-tiba dapat ke orang lain. Tapi tak apa, usaha lagi, tak dapat lagi. Tapi Masya Allah, hak akhirat yang dah confirm, kadang-kadang kita tak yakin. Hak dunia, berapa kali pun kita gagal, tetapi tetap kita rasa ada harapan. Inilah sebenarnya kadang-kadang Nabi dah beritahu, "Kunu min abda'il akhirat, wala takunu min abda'il dunia." Wahai sahabat-sahabatku, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dan hamba kepada dunia. Maka tuan-tuan, Nabi SAW sampai di Palestin, di Baitul Maqdis, Nabi pun ikat buruk dia di seketul batu, Masya Allah. Dikatakan batu tadi adalah parking khusus untuk para-para Nabi. Macam mana di masjid kita, di surau kita, ada parking khusus untuk Tok Imam penceramah, kan? Di Baitul Maqdis ada parking khusus untuk Nabi-Nabi. Setiap zaman mana-mana Nabi pun datang, mesti dia parking dekat situ. Masya Allah, apa signifikannya tuan-tuan? Mengapa Nabi tambat dia punya buruk dekat situ? Maka ulama' mengatakan dua sebab. Yang pertama nak ceritakan kepada kita, mengapa Nabi pergi ke Palestin? Sebab ada ulama mengatakan Palestin akan jadi sumber masalah, sumber ujian bagi umat Islam di akhir zaman. Maknanya selagi umat Islam tak betul amalan mereka, semayang subuh mereka tak sama macam semayang Jumaat, selagi itulah Palestin tak akan dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Satu hari tuan-tuan, pernah satu orang alim bermimpi berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Heboh cerita ni, wallahu a'lam lah sahih ke tidak, tapi kita cerita ni masyhur. Jumpa dengan Nabi Allah Musa, macam mana cara nak keluarkan Yahudi daripada negara Palestin. Yahudi tu kecil sangat. Kita boleh fikir mengapa tak negara Islam berkumpul semua hantam itu Yahudi, sekejap saja habis. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita. Rupanya bila Nabi Allah Musa AS beritahu mudahnya nak keluarkan Yahudi daripada Palestin, keluarkan kebesaran Yahudi, kecintaan kepada cara hidup Yahudi daripada diri kamu, daripada hati kamu, maka di saat itu Allah telah akan keluarkan Yahudi daripada negara Palestin. Masya Allah. Hari ini mengapa orang Yahudi tak dapat kita keluarkan? Sebab Yahudi itu ada dalam diri kita. Nabi kata, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Umat aku akan ikut jejak langkah Yahudi ni, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Hadwan na'li bin na'li, setapak demi setapak. Hatta walau dakhalu juhra dhabbil la dakhaltumuh. Kalau orang Yahudi terjun dalam lubang biawak, lubang dhab, umat aku dengan bangga akan terjun dalam lubang tersebut. Ini sebab itu tuan-tuan, kita tengok cara makan kita. Nabi tak pernah makan atas meja sepanjang sejarah. Bukan kita anti, tapi Nabi kata dia tak pernah makan dengan menggunakan meja, tak pernah makan dengan menggunakan sudu, tak pernah makan dalam pinggan. Nabi duduk di bawah, aku makan macam hamba makan, aku duduk macam hamba duduk, aku makan dengan duduk satu orang hamba. Tuan-tuan rahmati Allah, kita hari ini kalau kita kaji cara hidup umat Islam akhir zaman, semuanya bercanggah dengan cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah, dalam muasyarat, dalam akhlak, dalam ibadat, semuanya berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa Nabi tambat dia punya buruk dekat situ? Hakikat sebenarnya tuan-tuan,
di atas batu tadilah adalah merupakan tempat di mana Allah Ta'ala akan parkingkan aras dia nanti di hari kiamat. Rupanya Palestin adalah merupakan padang mahsyar bagi kita semua nanti. Di situ akan ada 3 buah mahkamah. Allah Ta'ala akan set up Baitul Maqdis menjadi padang mahsyar untuk menghisap amalan kita nanti di alam akhirat. Di sanalah berlakunya segala-galanya yang pada ketika mana hari kiamat berlaku nanti, Masya Allah. Maka diringkaskan cerita Nabi pun masuk dalam Masjid Baitul Maqdis, ziarah persekitaran, ziarah masuk dalam, masuk dengan kaki kanan, baca doa Masya Allah. Dan Nabi ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi jadi imam kepada sekalian para anbiya alaihi salatu wasalam, tetapi pendapat yang paling rajihnya Nabi cuma sembahyang tahiyatul masjid saja masa pergi itu, masa balik baru jadi imam kepada para anbiya alaihi salatu wasalam. Nabi sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, selesai sembahyang Jibril bawa 2 mangkuk minuman yang berisi susu dan arak. Di waktu itu Masya Allah Nabi Muhammad ambil susu, Nabi minum, Jibril alaihi salam mendoakan hudita wa hudat ummatuka, semoga Allah bagi hidayah kepada tuan dan umat tuan kekal di atas hidayah untuk selama-lamanya. Sebab itulah ulama kata dengan berkat Nabi pilih susu tadi, setelah 1400 tahun lebih, 37 tahun Nabi meninggalkan kita semua, tetapi kita masih berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Tetapi kita tengok umat Nabi Allah Musa AS tidak ada sabat fiddin, tidak ada ketetapan dalam agama dalam hati mereka. Masya Allah tuan-tuan yang mulia, mereka baru 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Allah Musa AS. Masya Allah akhirnya Nabi Musa balik, tengok umat dia dah jadi penyembah berhala, penyembah patung anak lembu. Ini perbezaan umat Rasulullah dengan umat-umat yang terdahulu, sedangkan Bani Israel mereka adalah ahlul kitab. Diringkaskan cerita, habis minum susu, Jibril AS turun bawa mi'raj untuk sambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsirkan mi'raj ni ada 2. Satu mi'raj dinamakan sejadah yang dianyam dengan benang yang diperbuat daripada emas. Nabi duduk di atas sakhrah, batu sakhrah, batu yang terletak di bersebelahan dengan Baitul Maqdis. Maka di atas batu tadilah Nabi berangkat, Masya Allah, Masya Allah, take off ya. Menuju ke langit yang pertama, Masya Allah. Ada satu lagi riwayat menceritakan bahawasanya yang dinamakan Mi'raj itu adalah tangga ataupun lift untuk angkat Nabi kita Muhammad daripada dunia menuju ke langit yang pertama, perjalanan 500 tahun perjalanan. Nabi terbang bersama dengan Jibril AS. Jibril tak duduk atas Mi'raj, Jibril AS terbang begitu saja, Masya Allah. Sampai di ufuk, tiba-tiba Jibril AS pun menjelma dalam rupa yang sebenar. Tak pernah seumur hidup Nabi tengok Jibril AS. Kali pertama tengok Jibril, Masya Allah, terperanjat Nabi kita Muhammad SAW. Alangkah besarnya tubuh badan Jibril, kepalanya sampai ke langit yang pertama, kaki di dunia. Allah bagi 600 sayap kepada Jibril AS. Kalau dibuka tiap-tiap satu sayap, tertutup antara timur dengan barat. Masya Allah, begitu hebatnya Jibril AS. Jibril sampai di langit pertama, dia pun ketuk pintu langit yang pertama, Masya Allah. Masya Allah, sampai di langit yang pertama, bila Jibril ketuk, maka penjaga pintu langit yang pertama bertanya satu soalan yang paling pelik sekali tuan-tuan, iaitu ditanya, mana anta, siapa tuan sebenarnya, Masya Allah. Rasa-rasanya malaikat di langit tak kenal malaikat Jibril AS. Sedangkan Jibril itu ketua dia, bos dia. Macam hari inilah tuan-tuan jadi bos syarikat, bos company. Tiap-tiap hari lalu depan Pak Gad, Pak Gad angkat tangan, assalamualaikum tuan, apa khabar, selamat pagi, saya doakan tuan panjang umur, murah rezeki. Masya Allah, dia bodek kita tuan-tuan. Tiba-tiba satu hari kita lalu kat depan tu pagi-pagi hari, dia sekat kita, tak boleh lalu. Man antar, siapa tuan, tuan siapa? Dia kata, Masya Allah, awak tak kenal saya, tak apalah, tapi mulai daripada hari ni you are fired, aku buang kerja kau pada hari ni. Pagi besok saya tak nak tengok muka kau lagi kat sini, balik. Engkau dia tak kenal tuan sendiri, Masya Allah. Marah kita pada kita punya kuli kita. Tetapi malaikat Jibril, dia bukan manusia, dia tak marah walaupun orang tak kenal dia. Orang tanya dia, siapa engkau? Tak apalah, kau tak kenal aku, ada Jibril AS. Aku malaikat Jibril AS. Man ma'aka, siapa bersama dengan kamu? Sebenarnya bukan malaikat tak kenal malaikat Jibril, tapi terkejut. Sebab ulama kata perjalanan Isra' wal Mi'raj
Perjalanan surprise, malaikat langit pertama pun tak diberitahu penjaga langit pertama yang Nabi SAW akan datang bersama dengan Jibril pada malam ini. Yang kami terkejut bukan tuan, tapi kami terkejut dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebab sebelum ini tak pernah ada manusia tembus langit lagi. Malaikat Nabi Idris dulu, zaman dulu lama sangat dah. Ini kali kedua pula, Masya Allah. Sedangkan Allah beritahu dalam Quran, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalau kamu cuba, kamu mampu, cubalah tembuskan tujuh petang langit dan bumi. La tanfudhuna illa bisultan, kamu tak akan mampu tembus melainkan dengan kuasa Allah Ta'ala. Allah pernah cabar manusia, malam yarda biqada'i, siapa di kalangan kamu tak redha dengan takdir aku, walam yashkur ala ni'mai, tak bersyukur di atas nikmat yang aku bagi pada kamu, walam yasbir ala bala'i, dan tak bersabar di atas ujian yang aku berikan kepada kamu, fakhruj tahta sama', keluar kamu daripada dunia ni, cari bumi lain, cari Tuhan lain, wal yatrub rabban siwahi, cari Tuhan selain daripada aku, kata Allah Ta'ala. Ini cabaran Allah Ta'ala, tetapi kita tak akan mampu nak keluar daripada dunia ni. Masya Allah, kerana Allah Ta'ala dah tetapkan kita akan menghabiskan usia kita di sini. Masya Allah, bila mana diketahui kedatangan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Masya Allah, semua malaikat di langit diumumkan pada hari ini. Masya Allah, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, insan yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, datang untuk menziarahi kita pada malam ini. Masya Allah, tak dapat dibayangkan betapa bahagianya, gembiranya para-para malaikat di langit sana. Mereka meraihkan, menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan sambutan yang begitu hangat. Kata Dr. Ain Qarni dalam kitab Tafsiratul Risalah, dia mengatakan seolah-olahnya Allah nak beritahu, wahai Muhammad, jangan kamu sedih kalau umat kamu usir kamu, halau kamu di dunia. Tetapi pada malam ini kamu tengok macam mana seluruh penduduk langit menghargai kamu, menghormati kamu, menyanjungi kamu. Mereka bangga dengan kedatangan kamu. Mereka sangat bahagia dengan kamu. Mereka merindui kamu, wahai Muhammad SAW. Semua malaikat berdakapan dengan Nabi, bersalaman dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW dibawa berjumpa dengan satu orang manusia di sana. Masya Allah, kalau kita pun berjalan di tengah-tengah bandar New York, tuan-tuan, tiba-tiba terserempak dengan orang kampung kita, Masya Allah, saudara mara kita, Masya Allah, terperanjat kita, Masya Allah, rupanya ada saudara dekat New York, Masya Allah. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW jumpa moyang dia dekat langit yang pertama, 500 tahun perjalanan jauh daripada dunia ni, Masya Allah. Bersembang dengan Nabi Allah SAW, marhaban bil ibnu Salih, selamat datang cucu aku yang paling mulia, semoga Allah telah merahmati kamu, Allah bagi kebaikan pada kamu. Sembang-sembang dengan Nabi Allah Adam AS. Nabi kata, aku tengok Nabi Adam AS, tingginya 60 hasta dan wajah dia begitu indah. Nabi Adam di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah ini, dengan kuasa Allah yang paling istimewa sekali, tuan-tuan. Dan bila Nabi bersembang dengan Nabi Adam, Rasulullah tengok Nabi Adam pandang sikit belah kanan, senyum sikit saja, sinis saja. Tapi bila pandang belah kiri, Nabi Adam menangis dengan teresak-esak. Bila ditanya mengapa tuan menangis, dia kata, aku sedih, ramai sangat umat aku jadi ahli neraka, anak cucu aku di dunia yang masuk syurga sikit, tapi yang melanggar perintah Allah begitu ramai. Aku walaupun atuk duduk di langit yang pertama, sikit pun aku tak bangga dengan amalan anak cucu aku di dunia. Aku sedih tengok yang kafir saja berapa juta orang, yang tak semayang berapa orang, tak menutup aurat berapa orang. Nabi Adam kecewa jadi atuk, ramainya anak cucu aku yang durhaka pada Allah Ta'ala. Masya Allah, bila ditengok daripada langit yang pertama pandang ke dunia, Masya Allah, maka kelihatan dunia ni menjadi begitu kecil, sekecil sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas. Jadi pelajaran dia apa? Pelajaran daripada itu apa? Iaitu jangan sombong. Sebab apa? Kalau dunia dah besar cincin, kita ni besar apa, tuan-tuan? Kita besar apa? Orang langit nampak tak kita malam ni? Tak nampak, tuan-tuan. Kalau kita tak ada apa-apa amalan, tak berzikir kepada Allah, orang langit kalau kita berzikir dalam majlis ni, cuma nampak berkelip saja masjid kita ni. Surau kita malam ni macam bintang berkelipan saja. Mereka tak nampak muka kita. Jadi sebab itu jangan sombong. Kecil sangat kita ni, tuan-tuan. Lebih kecil daripada semut, lebih kecil daripada kuman lagi kita sebenarnya. Kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, diringkaskan cerita, dibawa lagi naik. Meninggalkan langit yang pertama menuju ke langit yang kedua, 500 tahun, 1000 tahun Nabi dah meninggalkan alam dunia, masya-Allah. Hari ini kita umat Islam banyak kali kena tipu dengan orang-orang kafir, tuan-tuan. Masya-Allah, bila ditanya pada kita, siapa angkasawan yang pertama sampai ke bulan? Semua kita jawab Neil Armstrong.
Allahu Akbar. Sampai kali ini orang percaya Neil Armstrong adalah angkasawan pertama sampai ke bulan. Sebenarnya angkasawan Muslim yang pertama sampai bukan ke bulan, langit yang keempat, itulah Nabi Allah Idris AS, angkasawan Muslim yang pertama yang menembusi tujuh petal langit sampai ke aras Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Neil Armstrong, bukan orang tertentu. Hari ini kalau tanya orang Malaysia angkasawan Muslim yang pertama dalam dunia siapa, kita kata Dr. Sheikh Muzaffar lah agamanya. Ya tak? Ha, sebab apa? Dia ni hebat, orang Malaysia kita bangga kan? Baguslah, tak apa. Bagus kena ada angkasawan. Tetapi fakta itu kita kena ubah. Yang pertama adalah Nabi Idris, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Neil Armstrong jatuh nombor 4, ha, lepas tu barulah orang lain. Tuan-tuan rahmatullah Allah, Hadirin rahmatullah Allah, dinaikkan ke langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Yahya AS dan Nabi Allah Isa AS. Nabi SAW tengok muka Nabi Allah Isa AS, Masya Allah, bila balik ke dunia jumpa dengan sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud At-Taqafi radhiyallahu ta'ala, orang Taif rupanya dia tu. Tetapi Nabi kata, aku tengok muka Nabi Isa AS sebiji macam muka kamu, Masya Allah. Hari ini kita bangga kalau muka kita macam pelakon, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ha, tapi Nabi-Nabi dia bangga, sahabat-sahabat Nabi bangga, muka kami macam muka Nabi Allah Isa AS, pattern muka sama, Masya Allah. Naik pula 500 tahun lagi, di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf AS. Rupanya memang kata Rasulullah, cantik sangat wajah Nabi Allah Yusuf AS. Wanita Mesir tengok muka Nabi Yusuf AS, dia kata, ma hadha basyara, ini bukan manusia, in hadha illa malakun karim, ini malaikat yang paling mulia ni lalu depan kita ni, Masya Allah. Nah, Zulaikha bagi satu sebiji buah mangga, kamu potong buah mangga tadi, tak sedar hirih jari mereka, Masya Allah, terpotong jari kerana begitu cantiknya wajah Nabi Allah Yusuf AS. Itulah wajah kita nanti dalam syurga nanti, tuan-tuan, Masya Allah. Allah bagi kita wajah cantik macam wajah Nabi Allah Yusuf AS, tinggi macam tinggi Nabi Adam AS, umur kita sama dengan umur Nabi Allah Isa AS, dan Masya Allah, Allah bagi akhlak kepada kita akhlak Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sekali Sayyidatina Aisyah diperli orang Mesir, perempuan Mesir. Dia kata perempuan Mesir ni kecoh lebih lah. Kata. Ha? Sebab apa? Dia orang baru tengok Nabi Yusuf handsome sikit je dah potong jari dah. Allahu Akbar. Dia belum tengok lagi suami saya, Nabi Muhammad SAW. Kalau tengok Rasulullah, cincang jantung pun tak berasa, Masya Allah. Ha, ini keadaan cantiknya wajah Nabi kita Muhammad SAW. Naik pula 500 tahun lagi. Setiap langit tadi dengan langit di atasnya, langit di bawah begitu kecil sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas. Naik pula ke langit yang keempat, di sana jumpa dengan Nabi Allah Idris AS. Ha, Masya Allah. Tuan nama siapa? Nama saya Idris. Oh, rupanya inilah orangnya yang kami dengar dekat dunia, pergi ke syurga, tak nak balik dah, turun ke dunia, Masya Allah. Ah, Nabi Allah Idris AS diletakkan di langit yang keempat. Naik pula 500 tahun, di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Allah Harun AS. Naik ke langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Nabi kata muka Nabi Allah Musa AS macam muka orang Yaman, kabilah Azbani Shanu'ah. Kabilah Azbani Shanu'ah ni orang Arab yang muka macam India sikit, macam mamak sikit dia punya penampilan. Itulah wajah Nabi Allah Musa AS, Masya Allah. Bila jumpa dengan Nabi Allah Musa AS, Nabi Musa kata, aku memang tak puas hati lama dah dengan budak ni, dengan gawa ni. Lama dah duk tunggu, Masya Allah, bila nak berjumpa dengan Muhammad SAW. Aku sangat tak puas hati dengan Muhammad. Sebab apa? Dalam kitab Taurat dulu saya pernah baca ada 10 fadilat, 10 kelebihan yang akan Allah berikan kepada satu umat yang paling mulia. Aku minta doa pada Allah, ya Allah, bagilah nikmat itu pada umat aku. Allah kata, tak boleh. Ini untuk umat Muhammad. Yang kedua, tak boleh untuk umat Muhammad. Yang ke-10 pun tak boleh. Ini semua untuk Muhammad. Umat Muhammad, kamu tak boleh kacau ni. Tak boleh usik nikmat ni. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa AS kecewa. Dalam riwayat menceritakan, diangkat kitab papan Taurat tu, dilemparlah. Tak gunalah saya jadi Nabi kalau macam ni. Semua kelebihan dapatkan umat Muhammad SAW. Dekat nak berpisah dengan Nabi Allah Musa AS, Nabi Musa menangis. Ditanya oleh malaikat, mengapa Tuhan menangis pada hari ini? Dia kata, aku sedih, aku kecewa, aku begitu cemburu. Tengok, inilah satu orang manusia, anak muda yang lahir kemudian daripada aku. Tetapi umat dia paling ramai masuk ke syurga Allah SWT. Nabi SAW beritahu,
nanti di hari kiamat 120 saf ahli syurga, Nabi SAW akan atur perbarisan. Nabi akan pegang bendera paling besar, bendera yang paling agung, liwa'ul hamdi yaumil qiyamah, dipegang oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Bendera ulama di tangan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Bendera para zahidin, para zuhud, dipegang oleh Nabi Allah Isa AS. Di belakang mereka semua orang akan beratur untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Daripada 120 saf ahli syurga, 80 daripadanya Allah bagi untuk umat Muhammad SAW. 40 lagi Allah kata bagilah di antara Nabi-Nabi yang lain. Hampa pakat kongsi lah belakang, bedak sikit-sikit seorang. Tapi yang 80 ni tak bagi dah orang lain. Ini kuota khusus untuk umat Muhammad SAW. Maka naik lagi 500 tahun sampai di langit yang ketujuh. Masya Allah, di langit yang ketujuh Nabi masuk di celah-celah para-para malaikat sampai ke depan Hazratul Qudsiyah. Nabi tengok satu orang manusia sedang bersandar, Masya Allah, lepak dekat bersandar pada dinding Hazratul Qudsiyah. Masya Allah, Nabi pun bagi salam kat dia. Dia pun terkejut, Masya Allah, ada manusia dekat sini berpelukan. Tuan nama siapa? Saya nama Ibrahim Khalilullah Al-Khalil. Tuan pula nama siapa? Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, marhaban bil ibni soleh. Selamat datang cucu aku yang paling mulia. Nabi Ibrahim peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tak sia-sia aku berdoa pada Allah Taala di dunia itu. Ya Allah, lahirkan daripada anak cucu aku satu orang nabi yang buat dakwah, yang buat ta'lim wa ta'lum dan buat kerja tazkiyah. Rupanya hari ini Allah zahirkan ketika mana aku dah meninggal dunia begitu lama, ternyata masya-Allah Nabi Muhammad datang. Nabi kata bila aku tengok wajah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebiji macam muka Nabi kamu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dekat nak berpisah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim beritahu, tolong sampaikan dua pesanan kepada anak cucu di dunia. Yang pertama, sampaikan salam daripada atuk, salam kerinduan, salam daripada kejauhan kepada semua anak cucu di dunia dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada malam ini kita semua wajib menjawab salam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa alaikassalam ya Ibrahim Khalilullah. Sebab itu tuan-tuan, dalam tahiyat kita nak tak nak kena baca selawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kama sallai ta'ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim. Orang tanya kenapa kita kena selawat kepada Nabi Ibrahim dalam sembahyang? Sebab apa? Nabi Ibrahim duduk langit ketujuh, duduk ingat kat kita. Kita sekarang sembahyang, tiap-tiap kali baca tahiyat, tak pernah terbayang wajah Nabi Allah Ibrahim AS di depan mata kita, Masya Allah. Dan kita tak merasakan kita melemparkan, melontarkan selawat itu, mengirim salam kepada Nabi Allah Ibrahim AS, selawat untuk dia, Masya Allah. Yang kedua, sampaikan kepada anak cucu di dunia, sesungguhnya tanah yang paling subur adalah tanah syurga. Masya Allah, subur tak subur tanah syurga, sekarang campak benih, sekarang tua berbuah selalu. Maka apakah tanaman dia? Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan, Rasulullah mengatakan, ucaplah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka bila kita sebut ini, tumbuh sebatang pokok dalam syurga. Pokok durian, pokok manggis, pokok langsat, pokok duku, pokok anggur, pokok apple. Sebab itu orang paling banyak berzikir belum masuk syurga ni, nampak tempat dalam syurga dah melompat-lompat dah, seronok sangat. Ya Allah, ya Allah, tempat aku dalam syurga, ya Allah. Tersenyum-senyum masuk dalam syurga, sebab dah tahu bila masuk syurga, orang paling seronok menikmati, enjoy nikmat dalam syurga, orang yang mati dalam keadaan lidah dia basah dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia beritahu, satu lagi riwayat mengatakan, ucaplah la haula wala quwata illa billahil alazim, nescaya akan tumbuh pokok-pokok dalam syurga, Masya Allah. Diringkaskan cerita, Nabi kita Muhammad SAW dibawa naik ke satu lagi level, iaitu level yang dinamakan Sidratul Muntaha. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seumur hidup aku tak pernah aku tengok satu makhluk yang lebih indah daripada Sidratul Muntaha, iaitu pokok bidara gergasi yang mana tumbuh di bawah aras Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pokok tadi begitu cantik, kata Nabi SAW, bila Nabi sampai di sana, macam kita lah, kalau ada orang VVIP datang kat surau kita, kita pasang lampu-lampu lip-lap dekat keluar sana, Masya Allah, nak menyambut dia. Maka bila Nabi datang, Allah turunkan awan yang berwarna pelangi, Masya Allah, yang berwarna warni untuk menutupi pohon Sidratul Muntaha. Pokok tadi dinaungi oleh awan, dan di waktu itu di atas awan tadi Allah telah taburkan kilauan, Masya Allah, cahaya-cahaya yang bergemerlapan berwarna warni, menjadikan Nabi begitu asyik, begitu seronok duduk
duduk di Sidratul Muntaha, bila Nabi perhati-perhatikan, di bawah akar Sidratul Muntaha itulah mengalirnya 4 batang anak sungai. 2 batang anak sungai mengalir ke syurga, itulah sungai Salsabila dan juga sungai Zanjabila. 2 batang anak sungai mengalir ke dunia, itulah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil mengalir ke negeri Mesir. Ulama kata mengapa sungai ini mengalir daripada syurga ke negeri tersebut? Menandakan Islam akan bangkit di kawasan negeri-negeri tersebut. Di Iraq, Masya Allah, akan mengalir sungai Furat. Tetapi nanti di akhir zaman, Nabi kata sungai Furat akan kering. Di celah-celah itulah akan keluar gunung daripada emas. Manusia akan berebut, tetapi kamu jangan pergi ke sana nanti, Masya Allah. Ha? Kerana semuanya siapa yang pergi, dia akan mendapat kerugian. Masya Allah, tuan-tuan dan hadirin Allah, sungai Salsabila adalah sungai, sungai air sejuk. Cold drink. Sebab apa dalam dunia ni Allah tahu, ada orang suka minum air sejuk. Ada orang suka minum air panas. Suka teh panas, teh sejuk. Ada orang pukul 4 pagi pun nak minum air sejuk juga. Jadi Allah bagi sungai Salsabila dalam syurga. Hampa berenanglah. Sedangkan Nabi beritahu sungai dalam syurga, dia tidak ada tebing. Tak payah lari-lari lompat atas pokok, terjun ke bawah, tak payah. Dalam syurga kita berlari daripada bumi ni, daripada lantai ni, terus lari masuk dalam air selalu dah, Masya Allah. Dan Nabi beritahu sungai syurga ni, di birai-birai sungai itu Allah Ta'ala tatahkan dengan mutiara. Di belah atas, mutiara di tengah, mutiara di bawah, dan lantainya adalah daripada kasturi. Dan air tadi sungai susu, sungai madu, dan sungai tadi mengalir di bawah istana-istana kita, lantai istana kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, itulah sungai-sungai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba tengah-tengah Nabi berjalan-jalan bersia-sia di Sidratul Muntaha, Allah kata indaha Jannatul Ma'wa, di tepi Sidratul Muntaha itulah letaknya pintu syurga Jannatul Ma'wa. Nabi masuk, Masya Allah. Bila Nabi lalu di tepi satu istana milik laki-laki Quraisy, dia tanya, Masya Allah, ini syurga siapa? Ini syurga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, Nabi tadi dah pegang tombol pintu nak masuk, tapi bila dengar nama Sayyidina Umar, tak jadi nak masuk. Masya Allah, kalau Umar pun tak jadi masuk. Bila balik ke dunia, Nabi kata, demi Allah, aku dah tengok cantik sangat istana kamu, wahai Umar. Masya Allah, aku memang teringin nak masuk, tapi bila aku teringat kamu ni Sayyidina Umar, kuat cemburu sangat, jadi aku tak jadi nak masuk. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tolonglah masuk lain kali. Saya sangat bangga kalau tuan masuk dalam syurga saya. Balik boleh cerita dekat saya macam mana cantiknya syurga saya, biar saya jadi semakin kuat nak beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan, Sayyidina Umar dah ada rumah dalam syurga. Tapi bila mana Rasulullah meninggal, Nabi tinggalkan senarai nama orang munafik pada tangan Huzaifah bin Yaman. Sayyidina Umar terus pergi ke rumah Huzaifah. Soalan pertama aku nak tanya pada kamu, adakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya termasuk dalam senarai nama orang munafik? Maka diberitahu, tak mungkin Amirul Mukminin orang munafik. Ini takwa yang ada pada Sayyidina Umar. Sedangkan saya dengan tuan-tuan, rumah dalam syurga ada ke tidak pun tak tahu lagi. Tapi kita bercakap mengalahkan wali-wali yang besar. Masya Allah, orang lain semua neraka, orang lain semua ahli neraka, semua sesat, semua ni. Aku je yang betul. Sedangkan kita tak tahu lagi. Kita rasa kita tak munafik. Sedangkan Masya Allah, dalam ulama tasawuf mengatakan, man ra'a nafsahu minal mura'in kana minal mukhlisin. Siapa yang rasa diri dia orang munafik, sebenarnya dia lah orang yang ikhlas sebenarnya. Dia rasa diri ni ahli riya. Tetapi man ra'a nafsahu minal mukhlisin, siapa yang rasa diri ni ahli ikhlas, orang yang beriman, sebenarnya dia adalah orang-orang munafik di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu sahabat Nabi, dia berkata kepada para tabi'in, hampa ni kalau tengok kami ni hidup pada zaman, kalau kami hidup pada zaman kamu, kamu kata kami ni gila. Masya Allah, sahabat Nabi ni gila, tak minat dunia langsung. Gila lah. Tetapi Masya Allah, kalau kamu hidup zaman kami, wahai para-para tabi'in, kami kata kamu orang-orang munafik waliyazubillah. Nabi tengok macam-macam pemandangan dalam syurga. Nabi tengok syurga wasilah. Tuan-tuan, tolonglah doa pada Allah, biar Allah bagi wasilah itu kepada aku. Nabi pun tak mengaku. Masya Allah, tengok syurga yang begitu cantik. Kesimpulannya, kebanyakan penghuni syurga adalah orang-orang miskin, kata Nabi SAW. Allah liputi syurga ini dengan amal ibadah, dengan agama yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Dan neraka pula Allah liputi dengan benda-benda hiburan yang menyukakan hati manusia. Dan Nabi SAW beritahu, aku nampak juga satu orang wanita yang pernah mengurung kucing pada masa hidup dia. Dia wanita soleh, tapi kurung kucing, tak bagi makan, kucing mati. Akhirnya kerana itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di neraka Jahannam, Nabi tanya pada Jibril AS, tolong Jibril, beritahu kepada aku neraka Jahannam untuk siapa?
Jibril tertunduk malu, tak sanggup, tak sampai hati nak beritahu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, malam ini bukan malam sedih, malam ini malam gembira, malam happy. Saya tak akan beritahu Tuhan." Nabi merayu pada kali yang ketiga. Jibril AS beritahu, "Demi Allah ya Rasulullah, neraka jahanam inilah Allah ciptakan untuk tiap-tiap orang di kalangan umat Tuhan yang mati buat dosa besar, tak sempat bertaubat kepada Allah. Semuanya mereka dilemparkan ke dalam neraka Allah SWT." Sebab itu di antara pelajaran ibrah daripada Isra' Mi'raj, malam ni juga kita kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Jangan kita mati membawa dosa yang besar kerana kita bimbang dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Diringkaskan cerita, dibawa pula Nabi kita Muhammad SAW sesempadan alam malakut dengan alam jabarut. Itulah sempadan tadi, garisan tadi dinamakan sebagai mustawa. Masya Allah, kalau kita berjalan dekat Malaysia ni sampai dekat Bukit Kayu Hitam dah, Masya Allah, nak masuk Dan'ok. Dan'ok dah, Masya Allah tuan-tuan. Nabi Muhammad dah sampai sempadan tadi. Sampai dekat sempadan, Nabi ajaklah Jibril AS, "Wahai Jibril, kita berjalan daripada awal lagi daripada Masjidil Haram. Takkan sampai sini kamu nak biarkan saya berjalan seorang-seorang. Saya pun segan nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau berdua tu okey sikit." Masya Allah, Jibril AS dan para-para malaikat yang menjawab, "Wama minna illa lahu maqamun ma'lum, wa inna la nahnu safun, wa inna la nahnu musabbihun." Ulama kata tiga ayat ni turun di mustawa sana. Masya Allah. Malaikat kata, Jibril AS kata, kami para malaikat ada makam level tertentu saja kami boleh pergi. Sampai lebih pada level ini kami tak mampu lagi. Kalau aku mendekati nur Allah yang begitu panas tadi, walau selangkah aku maju ke depan, kata Jibril, badan aku akan terbakar. Akhirnya Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW memberanikan diri dia masuk menembusi 70 hijab daripada nur Allah SWT sampai di aras Allah SWT. Maka ada ulama menceritakan kepada kita, walaupun benda ini tidak tertulis dalam mana-mana riwayat, tetapi ulama mengatakan Rasulullah terus bersujud di aras Allah SWT, tempat yang paling mulia. Bahawa ada ulama mengatakan dengan capal Nabi juga Nabi pijak aras Allah SWT, sehingga ada ulama mengatakan capal Nabi lebih mulia daripada aras Allah SWT. Maka Nabi bersujud memuji Allah, Nabi angkat kepalanya, Nabi pun bagi salam kepada Allah. Walaupun tak ada dalam riwayat, tetapi benda ni tidak dapat ditolak dengan kita punya akal kita. Tak mungkin Nabi suruh kita bagi salam jumpa manusia, Nabi jumpa Allah tak bagi salam. Maka apa salamnya? Ulama tafsirkan itulah tahiyat yang kita baca dalam sembahyang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, salam yang paling mulia yang penuh dengan kehormatan. Wahai Allah, seluruh ibadat saya, ibadat qauli, kata-kata saya, ibadat badan ni, ibadat tubuh badan saya, ibadat mali, ibadat harta saya, semuanya untukmu ya Allah, aku bagi untukmu ya Allah. Allah Taala pun jawab salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, sejahtera untuk kamu, rahmat dan berkat aku limpahkan kepada kamu." Maka ulama kata di saat itulah Nabi sedang bergelumang, masya-Allah, lemas di dalam rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam mengecap nikmat yang paling lazat tadi, Nabi teringat kepada umat di dunia. Masya-Allah, Nabi pun mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin, sejahtera untuk umat kami dan ke atas semua hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Maka masya-Allah, Jibril alaihi salam mendengar perbualan tadi, Jibril pun menyampuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku memang bersaksi tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah, aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selepas pada itulah Allah Taala tutup Nabi Muhammad SAW dengan satu hijab, sehingga di kala itu tak ada siapa pun yang mengetahui macam mana layanan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang dapat kita faham, itulah perbualan di antara kekasih dengan kekasih, pertemuan Nabi SAW dengan Allah SWT. Maka di waktu itulah Allah telah bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat Allah SWT dengan mata hati yang begitu mulia. Masya Allah, Nabi melihat keindahan wajah Allah Ta'ala, yang mana nak dapat bayangkan macam mana cantiknya wajah Allah Ta'ala itu. Pernah Nabi ceritakan dalam satu riwayat, nanti di dalam syurga, setelah mana ahli syurga dah puas menikmati segala nikmat dalam syurga, tiba satu hari nanti Allah telah akan hantar sekumpulan malaikat untuk pergi jemput kita semua ni, Masya Allah, untuk pergi menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang yang paling ditunggu-tunggu, saat yang paling dinanti-nantikan oleh semua ahli syurga. Kita dah dapat macam-macam nikmat, tapi kita belum jumpa dengan Tuan syurga ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah setelah akan tanya kepada semua ahli syurga, wahai semua ahli syurga, beritahu kepada aku, apakah ada kekurangan dalam layanan kami kepada kamu dalam syurga? Masya Allah, ada nak komplain apa-apa kepada kami? Tolong beritahu kalau tak puas hati. Masya Allah, ahli syurga ngiling kepala, menangis mereka malu depan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami dah dapat begitu banyak nikmat, bahkan kau bagi pada kami nikmat yang kau tak pernah bagi pada sesiapa pun selain daripada kami. Alam tubayyid wujuhana, tidakkah engkau telah cerahkan wajah kami? Ya Allah, kami tak mampu lagi nak minta apa lagi, tak terbayang lagi dengan akal fikiran kami, akal kami tak mampu nak bayangkan apa lagi kami nak minta kepadamu, ya Allah. Maka dikala itulah Allah SWT akan beritahu kepada manusia, wahai hamba ku, dengar sini baik-baik, selama ini ada dua lagi nikmat yang aku masih belum berikan kepada kamu. Yang pertama, selama ini kamu beribadah kepada aku, kamu buat macam-macam usaha untuk meredakan aku, tetapi kamu masih bimbang, jangan-jangan Allah murka kepada kamu. Tetapi dengarlah baik-baik pada hari ini, uhilla alaikum ridwani, aku limpahkan kepada kamu keredaan aku. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dalam Al-Quran. Allah mengatakan waridwanu minallahi akbar, nikmat redha Allah adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Bila manusia dengar Allah redha kepada mereka, masya-Allah manusia tertunduk, malu, menangis dan teresak-esak di depan Allah. Alangkah hebatnya anugerah-Mu ya Allah, alangkah besarnya kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Maka Allah kata sebenarnya nikmat redha belumlah bukan segala-galanya, tetapi wahai hamba-Ku, selama ini kau sembah aku, kau sujud pada aku, aku sembunyikan wajah aku daripada penglihatan kamu. Tetapi pada hari ini Allah Ta'ala singkapkan segala hijab, segala tirai dan tabir. Di kala itu Nabi SAW telah mengatakan innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, kamu semua akan berpeluang melihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti, masya Allah, dalam keadaan sebagaimana kamu tengok bulan purnama yang terang benderang di malam hari. Tak ada siapa satu benda pun yang menghalangi pandangan mata kamu. Masya Allah, begitu indahnya wajah Allah bila ahli syurga tengok je Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, indahnya Allah, terpegun ahli syurga, terpukau, terfana, berpuluh-puluh tahun asyik. Bahkan ulama kata kenikmatan melihat wajah Allah lebih lazat daripada bersama dengan bidadari lagi. Masya Allah, tak dapat dibayangkan akal fikiran manusia. Manusia telah hilang akal dan pertimbangan bila tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berpuluh-puluh tahun manusia asyik melihat wajah Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala mengumumkan wahai ahli syurga, ha? Seakan-akannya, seolah-olahnya Allah mengatakan, walaupun aku tahu kamu tak pernah puas tengok aku, selama-lamanya kamu tak akan pernah puas. Tetapi kerana memandangkan isteri kamu telah rindu kepada kamu dalam syurga, mereka merayu kepada aku, ya Allah, pulangkanlah kembali suami kami ke pangkuan kami. Sejak suami kami meninggalkan syurga, syurga kami dah jadi sunyi sepi, ya Allah. Kami hidup, kami tidak merasakan kelazatan duduk dalam syurga. Pulangkan kembali suami kami ke pangkuan kami. Allah SWT memberitahu wahai ahli syurga, baliklah kamu, pulanglah kamu, kembalilah ke pangkuan keluarga kamu. Bila mana Allah Ta'ala naikkan kembali tirai hijab tersebut, demi Allah, kata Nabi SAW, ahli syurga terpinga-pinga, termangu nak pergi ke mana. Seandainya Allah Ta'ala tidak hantar malaikat datang untuk pimpin tangan ahli syurga, bawa kita balik ke rumah, demi Allah, kata Nabi, ahli syurga dah lupa jalan nak balik ke rumah kerana terlalu lazatnya melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kenikmatan Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Nabi tengok Allah Ta'ala dengan satu pemandangan, tetapi ulama kata Nabi tak mampu meliputi seluruh zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok satu tempat saja, satu bahagian yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, tak mampu melihat seluruhnya, masya Allah, tanpa ada kaifiat yang tertentu. Nabi tengok nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu indah. Akhirnya masya Allah, berlakulah perbualan fa'auha ila abdihi ma'auha, Allah wahyukan kepada Nabi SAW berbagai perkara yang nak diwahyukan. Seakan-akan ya Allah ingin mengatakan kepada kekasih dia, wahai kekasihku, aku tengok tiap-tiap hari kamu menderita, kamu bersusah payah berdakwah ke sana kemari, dibaling batu, dipukul, diludah, dimaki hamun, diseksa, dihalau, diusir, diterajang dan sebagainya. Tetapi kami biarkan kamu, kami melihat, kami mendengar, tetapi pada hari ini kami nak tunjukkan kepada kamu betapa kami mencintai kamu, betapa kami menyayangi kamu. Tidak pernah sedikit pun kami membenci kamu. Kami tak pernah biarkan kamu. Maka pada hari ini Allah layan Nabi Muhammad dengan layanan yang begitu istimewa. Ulama kata tak ada siapa pun yang tahu pada malam itu apa makanan yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa minuman, macam mana entertainment yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hanya Nabi saja mampu membayangkan perkara tadi. Sebab itu bila lepas peristiwa Isra Mi'raj, bila Nabi balik ke dunia, Nabi rindu pada Allah Taala, Nabi akan ambil wudu, Nabi semayang, Nabi kata ju'ilat qurratu aini fi solah, mata saya akan sejuk dalam semayang.
bila akad takbir terbayang kembali kenangan ketika mana Nabi berisra' wal mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, berbual mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana ahli syurga sampai satu tahap Allah taala memberhentikan masya-Allah perbualan, dan Allah taala beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama macam mana dia diberitahu kepada ahli syurga, seakan-akannya Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku tahu kamu juga tak akan pernah puas melihat aku, tetapi kerana umat kamu sedang menanti kamu di dunia, kerja dakwah kamu masih belum berakhir, maka malam ini aku cuma jemput kamu sementara untuk hilangkan kesedihan di hati kamu, maka sekarang kamu baliklah untuk teruskan perjuangan, setelah kamu mati kamu akan berjumpa dengan aku. Maka dekat Nabi nak balik, masya Allah, Nabi SAW telah bayangkan, ya Allah, betapa indahnya anugerahmu pada aku pada malam ini, betapa agungnya Allah nikmatmu, ya Allah. Tetapi dalam hati Nabi berkata-kata, kalau aku dapat nikmat sebegini, apa pula yang aku nak bawa balik hadiah oleh-oleh daripada arsy Allah Ta'ala untuk umat aku di dalam dunia, masya Allah. Maka di saat itulah Allah SWT akan mengerti perasaan hati Nabi SAW. Tanpa Nabi minta, Allah SWT berjanji untuk kurniakan satu hadiah yang paling besar. Dan Allah tahu sepanjang perjalanan Isra' wal Mi'raj, pemandangan yang paling mengagumkan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi sangat kagum tengok ibadah para-para malaikat. Ya Allah, cantiknya takbir para-para malaikat. Cantiknya cara mereka qiyam, ya Allah. Alangkah indahnya rukuk mereka, ya Allah. Alangkah indahnya sujud mereka, ya Allah. Sedap sangat dengar tasbih para-para malaikat di langit, ya Allah. Maka di kali itulah Allah mengatakan, inilah hadiah yang aku berikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat dia, untuk bawa balik ke alam dunia. Di saat itulah Allah telah anugerahkan hadiah sembahyang, yang kata ulama, sembahyang adalah merupakan cantuman daripada ibadah sekalian para-para malaikat, daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Allah ambil takbir para-para malaikat, Allah ambil qiyam para-para malaikat, Allah ambil rukuk para-para malaikat, Allah ambil sujud para-para malaikat, tasyahud mereka, tasbih mereka, takdis mereka kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah cantumkan menjadi satu formasi ibadah yang paling cantik, yang tak pernah Allah berikan kepada mana-mana makhluk sebelumnya. Maka di saat itulah Allah telah kurniakan anugerah fadilah solah ini, kelebihan solat ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama menceritakan kepada kita, bila mana umat akhir zaman angkat takbir sembahyang sunat dua rakaat di sisi Allah, nilai ibadah yang dikerjakan oleh manusia mengatasi ibadah sekalian para-para malaikat di langit sana, daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Masya-Allah, rupa-rupanya itulah nilai sembahyang yang Allah bagi kepada kita. Sebab itu siapa yang selalu sembahyang, kerana sembahyang ni pergerakan para-para malaikat, maka Allah Ta'ala akan pindahkan sifat-sifat malaikat yang sentiasa taat kepada Allah tadi kepada orang yang selalu mendirikan solat, masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, tak cukup sekadar itu, bukan sekadar pergerakan para-para malaikat saja yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi masya Allah, Allah juga jadikan suratul Fatihah, yang mana dalam riwayat menceritakan suratul Fatihah ini disimpan oleh Allah Ta'ala dalam khazanah yang khusus, berjuta-juta tahun dijaga oleh para-para malaikat. Para malaikat mengatakan, alangkah bertuahnya, mana-mana umat yang dapat suratul Fatihah, itulah umat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Rupa-rupanya ketika mana solah diberikan kepada umat akhir zaman, Allah Ta'ala hadiahkan Fatihah sebagai bacaan yang akan kita baca tiap-tiap rakaat dalam sembahyang kita. Masya Allah, pada hari turunnya suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Azazil telah menangis dengan berguling-guling, ambil pasir, tabur pasir atas kepala dia. Masya Allah, begitu hinanya aku selama ini. Masya Allah, semua orang datang pada Tok Bomo, Tok Bomo untuk minta pertolongan. Tetapi selepas surah Fatihah diturunkan, maka Tok Bomo tak laku lagi dah. Semua orang baca surah Fatihah, terus disembuhkan oleh Allah, ditunaikan hajat dia. Bisirril Fatihah, dengan rahsia suratul Fatihah, Allah telah akan sembuhkan, selesaikan segala masalah kita. Tuan-tuan rahmati Allah, tak cukup sekadar itu, Allah hias lagi sembahyang umat akhir zaman dengan diambil rakaman perbualan di antara dia dengan Nabi SAW di arah sana tadi, iaitu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah, assalamu alaik ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ditambah lagi dalam sembahyang, menjadikan kecantikan, keindahan sembahyang tadi tak mampu digambarkan lagi dengan kata-kata manusia, betapa indahnya ibadah solat. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila Nabi dapat ibadah sembahyang, Nabi begitu bangga bawa turun sembahyang daripada langit.
Maka Masya Allah diringkaskan cerita, Masya Allah Nabi SAW jumpa dengan Nabi Allah Musa AS beberapa kali naik, sehingga akhirnya daripada 50 jadi 5. Akhirnya pun Nabi pun turun semula ke dunia untuk meneruskan kehidupan Nabi. Masya Allah Nabi turun semula di Baitul Maqdis. Masya Allah di saat itu ada dalam riwayat menceritakan 124,000 Nabi-Nabi sedang menanti siapa yang akan jadi imam bagi kami untuk sembang subuh pada pagi ini. Sampainya bila turunnya Rasulullah SAW daripada arasy Allah SWT, selalunya ulama' mengatakan orang yang balik daripada berjumpa dengan Allah, wajah mereka akan bersinar-sinar, bercahaya. Begitu indahnya wajah Nabi kita Muhammad SAW baru balik berjumpa dengan Allah, baru turun daripada arasy Allah SWT. Pada hari itulah Nabi SAW telah mengimamkan semayang. Tak dapat dibayangkan suasana semayang yang mana imamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW dan makmumnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris AS, semuanya menjadi makmum kepada Nabi SAW. Dengan itu diberikan gelaran Imamul Anbiya'ul Mursalin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dekat Nabi nak berpisah dengan para-para Nabi, walaupun tak disebutkan, pastilah macam kita bila nak balik sekali lagi, kita akan bersalaman, kita berpelukan. Nabi-Nabi bagi kata-kata semangat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, baliklah kamu semula ke Mekah, teruskan perjuangan dakwah. Kami sahabat-sahabat di sini akan mendoakan kejayaan kamu, dan insya Allah bila Tuhan meninggal dunia, kita akan bertemu di alam akhirat, kita akan bertemu di Iliyin sana, di langit-langit sana insya Allah kita akan bertemu. Sebab itu bila Nabi nak meninggal dunia, bila datang malaikat Israel tawarkan sama ada Tuhan nak mati hari ini ataupun Tuhan nak hidup lagi di dunia, Nabi kata Allahumma ila rafiqil ala, ya Allah aku rindu dengan sahabat-sahabat aku yang berada di alam tinggi. Rindu kepada Nabi Allah Adam di langit pertama, rindu kepada Nabi Yahya dan Isa di langit kedua, rindu kepada Nabi Allah Yusuf di langit ketiga, rindu kepada Nabi Harun, Nabi Idris AS langit yang keempat, Nabi Allah Harun di langit kelima, Nabi Allah Musa AS langit keenam, dan aku rindu kepada Nabi Allah Ibrahim di langit yang ketujuh. Masya Allah, diringkaskan cerita, Nabi balik Masya Allah terus sampai di Mekah. Sampai di Mekah tempat tidur Nabi masih lagi panas macam baru saja ditinggalkan. Inilah mukjizatnya, orang kata nikmat Isra wal Mi'raj yang Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai di rumah Ummu Hani ataupun di tepi Masjidil Haram tempat Nabi tidur tadi, tiba-tiba Masya Allah bila Nabi bangun, wajah Nabi berseri-seri. Ditanya oleh Ummu Hani radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya tengok muka Tuhan bercahaya-cahaya, Masya Allah, apa yang telah berlaku pada Tuhan? Nabi cerita sekilas daripada peristiwa yang berlaku pada malam Isra wal Mi'raj. Ummu Hani kata, ya Rasulullah, aku merayu kepada Tuhan, tolong jangan sebarkan cerita Isra Mi'raj ni kepada umat Tuhan. Aku tengok setara Tuhan tak cerita, yang bukan-bukan pun dia orang dah kata macam-macam pada Tuhan. Tolong aku kasihan pada Tuhan. Nabi SAW mengatakan ini amanah daripada Allah SWT, saya mesti sampaikan. Akhirnya Masya Allah Nabi pun keluar di tengah-tengah Masjidil Haram. Waktu itu Abu Jahal terserempak dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni kerja ni tiap-tiap hari nak cari isu baru, kan? Isu sensasi nak disebar-sebarkan propaganda dia. Hari itu dia terserempak dengan Nabi Muhammad SAW. Tengok Nabi Muhammad semalam dia menangis, semalam dia bersedih, bermuram durja. Tetapi mengapa hari ini aku tengok muka dia bercahaya-cahaya, berseri-seri, gembira, puas, seolah-olahnya baru dapat nikmat yang sangat besar. Maka akhirnya, wahai Muhammad, ada cerita baru kena kongsi dengan kami semua pada hari ini. Masya Allah, Nabi kata memang ada pun. Kalau begitu, kata Abu Jahal, kita berhenti sekejap tuan-tuan, kita bagi masa sekejap untuk dengar Muhammad SAW menyampaikan sedikit dia punya cerita daripada pagi hari ini. Semua orang pun datang berkumpul depan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi pun mulalah cerita perjalanan Isra wal Mi'raj daripada awal sampai akhir. Masya Allah, orang musyrikin Masya Allah mengatakan, memang kalau selama ini kita ingatkan Nabi Muhammad ni masalahnya sikit-sikit saja, tetapi bila berlaku Isra Mi'raj ni Masya Allah, kaum musyrikin mengatakan kita hari ini memang yakin dah, memang Muhammad ni macam-macam lah, tak perlu kita sebut. Tetapi begitulah keadaan sangkaan kaum musyrikin, membayangkan Nabi ni memang dah orang dah dah gila waliyazubillah. Tetapi Masya Allah, bila disampaikan berita ni kepada orang sini dan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita kata kalau yang menerima peristiwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada yang ini pun kami percaya. Itulah sebab itulah Allah Taala bagi gelaran As-Siddiq kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka masya-Allah, diringkaskan cerita lagi, maka ketika di waktu itulah, waktu tengah hari, Allah Taala hantar malaikat Jibril alaihi salam untuk turun ke dunia untuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara nak menunaikan solat. Sebab tadi dekat atas tu Nabi cuma terima replika saja, replika semayang, macam orang menang lawan bola tuan-tuan.
kat depan orang ramai, depan kamera tu baru angkat replika besar tu. Tapi ceknya sebenarnya besar ni je. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW terima hadiah daripada Allah di langit tu macam terima replika saja, Masya Allah. Tetapi bawa turun ke dunia, Jibril AS jadi imam dan Nabi SAW jadi makmum, ajar macam mana angkat takbir, macam mana qiyam, macam mana rukuk, nak baca apa waktu qiyam, waktu rukuk nak baca apa. Nabi Muhammad ikut segala pergerakan. Sembahyang yang pertama ditunaikan dalam Islam, sembahyang zuhur. Zuhur maknanya cemerlang, kata ulama. Siapa yang menunaikan solat, dia pasti cemerlang dalam hidup dia. Awal waktu zuhur, Jibril ajar. Awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isyak, awal waktu subuh. Hari kedua pula Jibril ajak akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu isyak, akhir waktu subuh. Akhirnya Jibril perserahkan sembahyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Allah telah firman, tilka khamsu salawatin, itulah sembahyang lima waktu. Iftaratuhunna ala ummatik, aku fardukan kepada umat kamu. Wa ahidtu indi ahadan, aku berjanji dengan diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala, annahu man hafaza alaihinna, siapa yang mengambil berat tentang sembahyang, adkhaltuhul jannah, aku pasti akan wajib memasukkan dia ke dalam syurga. Tetapi umat kamu yang tidak jaga sembahyang, sama ada dia diampunkan ataupun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat sembahyang, Nabi kumpul para-para sahabat, Nabi SAW ceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan Nabi sampaikan hadiah sembahyang kepada para-para sahabat. Sahabat Nabi dapat sembahyang begitu bangga, begitu seronok, lebih daripada mendapat dunia dan seisi-isinya. Sebab Nabi beritahu nilai sembahyang dua rakaat sebelum subuh di sisi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Masya Allah, kata Imam Syahulullah Dehlawi, waktu sembahyang ni Allah SWT sengaja memanggil kita untuk bersolat waktu kita paling sibuk sekali. Sengaja je Allah Ta'ala perintahkan kita bersolat pada waktu kita paling sibuk. Waktu subuh tengah sibuk nak pergi kerja, itu kena sembahyang sekali. Waktu zuhur tengah waktu lunch hour, waktu tu nak fikir nak makan tengah hari, Masya Allah nak buat macam-macam program, tiba-tiba kita kena sembahyang zuhur. Asar pun begitu, kita nak pergi main, kita kena sembahyang asar dulu. Maghrib, isyak, semua waktu, waktu kita tengah sibuk. Sepatutnya Allah Ta'ala, kata Imam Syahulullah Dawalawi, waktu tahajud tu pukul 3, satu lagi waktu Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Tapi Allah kesian dekat kita, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW lewatkan sikit sembahyang isyak, supaya kita merasakan mujahadah sembahyang pada waktu yang hampir-hampir dekat dengan waktu tahajud. Maka Masya Allah, supaya nak tengok waktu kita sibuk tadi, mana lebih besar, kerja kita besar ataupun Allah yang lebih besar, tuan-tuan. Sehingga bila kita membesarkan Allah Ta'ala, waktu itu Masya Allah, Allah Ta'ala akan berkati kehidupan kita, Masya Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi bila terima sembahyang, mereka terus menggunakan sembahyang untuk selesaikan semua masalah dalam hidup mereka. Sebelum ini ada masalah, datang jumpa Rasulullah, minta bertawassul dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami minta tolong doa sikit, anak saya sakit, saya di rumah tak ada makanan. Nabi angkat tangan, Allah perkenankan doa mereka. Tetapi bila dapat sembahyang, mereka sahabat dah berdikari, Masya Allah, mereka guna kekuatan solat, tak ada makanan, angkat sembahyang dua rakaat. Tengok balik rumah, gandum tak ada lagi, angkat lagi takbir. Kalau kita di zaman sekarang ni, suami tak ada beras di rumah, pergi balik ke rumah, beras tak ada. Isteri kata, pergilah terus dekat Tesco, pergi beli. Kalau kita kata, tunggu abang sembahyang dua rakaat, sembahyang dua rakaat, tengok dalam bekas ada tidak makanan. Abang ni kot ya pun, pergilah beli dulu. Kita ni doa-doa juga, ikhtiar kena buat juga. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Talib, sembahyang dua rakaat kali pertama, balik ke rumah, tanya Fatimah ada makanan, tak ada. Pergi pula Masjid Nabi, sembahyang dua rakaat lagi, tanya Fatimah di rumah ada makanan dah? Belum lagi. Ambil pula sembahyang lagi, sembahyang lagi pada kali yang ketiga. Balik ke rumah, gandum telah berbunyi, kisaran gandum, dan gandum telah keluar dengan melimpah-limpah. Sampai Nabi SAW beritahu, seandainya kamu tak angkat kisaran gandum tadi, gandum tadi akan berkisar sampai hari kiamat. Ini kekuatan solat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam. Sebenarnya dengan sembahyang boleh selesaikan apa jua masalah. Sahabat Nabi tengah berjalan, tengah pada pasir, tiba-tiba keledai dia mati, Masya Allah. Bila keledai mati macam kita lah, kalau mati tengah highway kereta kita, bolehlah kereta peronda tolong kita, bantu kita, elokkan balik kereta kita, Masya Allah, boleh jalan balik. Tapi kalau keledai mati tengah jalan, nak hidupkan macam mana?
masya-Allah sahabat Nabi pun angkat takbir sembahyang 2 rakaat di depan Allah Taala, tiba-tiba keledai yang mati pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Taala. Sahabat Nabi mula sembahyang untuk segala urusan dalam hidup mereka, nak buat apa pun. Seorang sahabat Nabi nak pergi berniaga ke Bahrain, Nabi kata sembahyang dulu, sembahyang sunat 2 rakaat, dia pun sembahyang 2 rakaat. Sebab itulah hari ini kita pun boleh nak bekerja, nak berubat, nak apa, tetapi sebelum kita pergi berubat, nak pergi rawat, nak minta tolong orang, sembahyang hajat 2 rakaat, minta tolong pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong kita, bukan melalui orang itu tapi melalui berkat sembahyang kita tunaikan. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, sembahyang ni anugerah paling besar. Siapa yang tinggal sembahyang, itulah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hari ini kita tak boleh cakap, ustaz kami tak sembahyang pun kami baik, kami tak kacau orang. Sebenarnya orang tak sembahyang tu orang paling jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, ulama mengatakan dosa-dosa yang lain kita buat, kita istighfar, kita minta ampun pada Allah, diampunkan oleh Allah. Tapi dosa meninggalkan solat, walaupun kita taubat, selagi tak habis qadha, kata ulama, selagi itu dosa tadi tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah sangat penting tuan-tuan, nanti bila kita kembali kepada Allah, mula-mula Allah Ta'ala buka buku kita, Allah kata tengok sembahyang ni dulu macam mana. Kalau sembahyang okey, insya-Allah amalan lain pun kira okey lah berlaku. Kalau sembahyang A, amalan lain pun A berlaku. Tapi kalau sembahyang dia gagal, maka amalan lain hebat macam mana pun, walaupun tak ganggu orang, tak kacau orang, tak buat apa, tak mencuri, tak apa, tapi dengan tak sembahyang, amalan lain semua ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bila balik daripada Isra' Mi'raj, sahabat Nabi cemburu, Masya Allah. Rasulullah SAW, Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj seorang-seorang, tak ajak kami. Maka akhirnya untuk menggembirakan hati para-para sahabat, Nabi SAW mengatakan, bukan aku seorang Isra' Mi'raj, kalian semua pun boleh mi'raj macam saya juga. Nak mi'raj, nak merasa nikmat Isra' Mi'raj, ambil sembahyang, maka bentang sejadah sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab Nabi kata as-salah mi'rajul mu'minin, sembahyang itu adalah mi'raj bagi sekalian orang beriman. Setiap kali kita sembahyang, sebenarnya walaupun kaki kita berpijak di Kuala Lumpur, tetapi sebenarnya hakikatnya roh kita berdiri depan Allah di maqam hadrah, di arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di saat itu sepatutnya dalam sembahyang kita tak ingat siapa-siapa, macam mana Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, tak ingat sesiapa lagi dah. Maka di kali itulah kita pun di depan Allah Ta'ala, dan kita sepatutnya tidak mengingati sesiapa pun. Dan Nabi berpesan, solu kama ra'aitum wa nusoli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Dan pesanan yang kedua, solu solatam wadda'in, tiap-tiap kali semayang kena rasa inilah semayang aku yang terakhir yang akan aku kerjakan dalam kehidupan aku di dunia. Sekejap lagi kita akan semayang sunat fardu isyak. Kita semayanglah dengan kaifiah merasakan bahawa ini adalah hadiah yang paling istimewa kita terima daripada Allah Ta'ala. Kita menghargai hadiah daripada Allah. Tetapi tuan-tuan, kalau kita pergi luar negara, pergi Jepun, bawa balik kitchen bagi kat adik-beradik kita, tiba-tiba esok pagi kita lalu dekat tepi tong sampah, kita tengok kitchen itu ada kat tong sampah, apa perasaan orang yang bagi hadiah tu kepada kita? Maka begitulah keadaannya. Allah Ta'ala bagi sembahyang mahal-mahal kepada kita, tetapi akhir zaman daripada 100% umat Islam yang tak sembahyangnya 90%, tuan-tuan, apa perasaan Allah Ta'ala? Allah bagi nikmat yang begitu besar, tetapi kita mengabaikan sembahyang. Sebab itu tidak ada azab yang paling besar melainkan orang yang meninggalkan solat dalam kehidupan dunia. Maka kali itu sama-samalah kita berazam, insyaAllah, selagi hayat dikandung badan, saya berazam untuk saya menyempurnakan tiap-tiap kali sembahyang, insyaAllah, sembahyang dengan berjemaah, takbiratul ula di saf yang pertama dengan sunnah Nabi SAW yang sempurna, tunaikan dengan penuh khusyuk pada Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat khusyuk? Ulama kata tiap-tiap rukun kita kena bayangkan 3 kali, Allah sedang melihat saya, Allah tengok pergerakan saya angkat takbir ni, Allah tengah perhati. Selalunya kalau kita buat ibadah ataupun buat apa-apa persembahan, orang tengah tengok kita, kita akan lebih bersemangat nak buat. Masya Allah, kalau buat seorang-seorang tak semangat. Tapi kita bayangkan, kita sembahyang ni Allah tengah perhati kita beribadah dengan satu cara ibadah yang Allah memang ciptakan khusus untuk kita semua umat akhir zaman. Inilah cara ibadah yang paling Allah suka sekali. Maka kita angkat takbir macam mana, qiyamnya macam mana, dan Allah dengar bacaan kita. Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, bukan nak suruh orang sebelah dengar, saya punya tajwid bagus, bukan nak suruh imam baca, bukan nak suruh orang puji bacaan kita. Sebenarnya kita nak Allah puji bacaan kita, sedap ke tak sedap, tajwid kita bagus ke tak bagus, macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Dan kita kena ingat, sekarang ni apa yang saya fikirkan sekarang ni, Allah tahu apa yang saya fikirkan. Sebab itu Nabi SAW beritahu,
orang yang mana dia bila dia akad takbir, dia mengingati sesuatu selain daripada Allah, dia adalah seumpama satu orang yang mana dia bersusah payah nak masuk dalam istana. Isi borang, bergaduh dengan pengawal istana, nak masuk, nak jumpa dengan raja. Tapi bila sampai depan raja, kata Nabi SAW, dia mula pandang ke benda lain dalam istana. Raja tengah ada tunggu depan dia, dia duduk pandang lampu dalam istana. Ha, duduk tengok kipas, duduk tengok kapet. Ha, inilah sebenarnya hakikatnya sembahyang kita daripada Allah Ta'ala. Sebab itu ulama tasawuf kata hari ini umat akhir zaman sembahyang macam orang mabuk, tuan-tuan. Orang mabuk sebab apa? Orang mabuk mulut dia, I love you, aku ceritakan kau, tapi hati dia duduk kelain. Ha, dia tengah khayal benda lain. Begitulah keadaannya solat kita di akhir zaman. Kita duduk sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sebenarnya bila tiap-tiap kali kita sebut, Allah jawab kita punya bacaan kita, tetapi kita tidak mengerti Allah Ta'ala punya perhatian. Maka kata Nabi, selagi mana kita bagi perhatian pada Allah, Allah bagi tumpuan pada kita. Bila kita berpaling selain daripada Allah, maka di waktu itu Allah telah pun akan berpaling daripada kita. Dan Nabi tahu detik waktu yang kita paling dekat dengan Allah dalam kehidupan kita adalah waktu kita sedang bersujud di depan Allah. Itulah momen yang paling indah, momen yang paling hebat, waktu ibadah yang paling sempurna adalah waktu kita bersujud pada Allah Ta'ala. Oleh itu insyaAllah sama-sama kita berazam, selepas daripada hari ini kita akan jaga solat, solat kita, solat anak cucu kita, anak isteri kita, doa kepada Allah. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita jaga solat, untuk kita istiqamah dalam solat, mengambil berat tentang solat. Sebab apa Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un. Berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Masya-Allah, qad aflahal mu'minun itu kata-kata syurga jannah Tuhan ini. Bila Allah ciptakan syurga jannah Tuhan ini, Allah kata takallami, bercakap sikit, say something, cakap sesuatu. Maka akhirnya masya-Allah syurga jannah Tuhan ini mengatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Oleh itu insya-Allah rasa-rasa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kepada kita hakikat solat, kemanisan dalam bersolat, dan kita yakin untuk menyelesaikan seluruh masalah kita dengan melalui perantaraan solat dua rakaat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik hidayah untuk kita dapat hayati, kita amalkan dan sampaikan. Sekian dua qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarraqin ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bi wadika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afwi wa salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibati nadama fil al wal mal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ihdina wa hdi bina wa hdi an-nas jami'an wa ij'alna sabal liman ihtada wa la taj'alna sabal liman dhalla wa huwa. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a, rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil مؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.